please welcome Eno Bening. Yeah. Thank you bro, udah mau datang nyempetin Thank waktunya. Gue tau lu pasti sibuk banget, tapi <laughs> iya Semoga sibuk banget. Terus sibuk banget, yeah. terus juga jauh ke sini. Hmm. Tapi ternyata tadi gue baru tahu ya, ternyata lu pernah ngantor di dekat-dekat sini ya? Iya, pernah dulu ngantor di sini di Layaria, ya. di gedung Gini nih, sono apa namanya lupa lagi jalan Mampang sini lah pokoknya. Yang di situ dekat situ. Ya? Ah, dekat banget. Nah, ini kalau ngomongin, tadi kan gue juga sempat nonton tuh konten-konten lu kan bahwa lu bisa dibilang sebenarnya kalau kita umur gak beda jauh ya. Iya, iya. Ya, cuman gue tadi agak <laughs> sempat kaget aja sebenarnya. Ya bro kita udah mau, kita umurnya gak beda jauh tapi kita udah mau 40. Bentar dulu no. Ya nah, bener dong. Iya tapi lu hitungnya beda hitungannya sama gua. Ya logika ya lu udah, udah dimasuk 30 berarti bersiaplah untuk 40. Iya. <laughs> tapi kan gua masih Oh gua 5 tahun lagi berarti. Kan? Bersiaplah untuk 40. Enggak, tapi gua ngitungnya kayak gini loh, no? kayak setiap tahun tuh gua bener-bener nikmatin oh Gue masih 34, oh. besok oh gue 35, 36. Nah nanti mulai worry adalah ketika udah 38. delapan. Ya kan, nah. biasanya kan kalau lo bilangan tiga koma lima ke bawah, uh, lo hitungannya masih ke bawah dong. Uh, kan gue pembulatan kan, ke bawah. Pembulatan ke bawah gitu. Karena kan gue belum tiga lima. Lo pembulatan ke atasnya pas delapan bukan pas lima. Lebih kurang <laughs> eh lebih kurang lo. Nah uh, maksudnya gue kalau udah tiga delapan tuh gue mungkin agak worry gitu. Oke okay, kan. oke. Okay. Jadi gue ngerasa kita ini masih anak muda. Deh, iya dong. Walaupun lu sepuh. <laughs> Enggak sih, lu yang emang mentalnya pengen terlihat muda. Kalau gue sejujurnya kayak apa ya kayak berdamai aja emang udah udah tua emang udah bukan 20 ya mau ya gimana kalau gue gitu, gitu kalau misalnya ngomongin mental mungkin mental gue mental mudah muda gitu ya uh. tapi dari umur gue masuk kepala tiga 29 ke 30 orang-orang tuh ngira gue 38 men karena muka gue toko <laughs> jadi nanti besok pas 38 ya udah umurnya 38 ya udah 38 oh, 38. baru benar bener uh. baru bener, gitu tapi kalau misalnya gue bilang nih Eno ya, no, ya gak apa-apa lah gue bilang Ya masih muda lah gitu, hmm. walaupun lu ngapain dibilang muda, tapi gue bilang lu sepuh. Karena apa? Karena lu almost 15 tahun hmm. di Youtube. Yes, yes, yes. Dari 2008 sih emang mulanya. 2008, uh. 15 tahun kan. Walaupun di konten lu, lu sempat bilang gue bikin konten dari 2009. Tapi kan lu ada perjalanan sebelum hmm. akhirnya lu, oh gue mau bikin konten ini. Apa yang membuat lu tercetus kayak, gue mau ke Youtube. Jangan itu kan hmm. belum banyak orang ke Youtube bro nah itu gue juga bingung karena pada saat itu gue menemukan YouTube tuh kayak juga kecelakaan pada saat itu tuh lu tau gak sih lu filmmaker bayangin era kita uh, SMA kuliah hmm. ketika lu bikin film gimana cara lu dapat penonton ya aku bioskop banget, gue <tuk> <cek banget> sih <rasanya. tuk> bayangin dengan gue yang OTT belum ada belum ada OTT, Bukan gak ada nggak ada, ada sosial media yang gimana gimana untuk uh, movie gak ada uh, istilahnya lu datang ke stasiun TV pak puterin video dong gak bisa Facebook Facebook <tuk> belum ada pada saat itu. Iya eh, eh, udah ada tapi nggak bisa upload video. Oh ya, ya, oh, ya uh, belum ada. belum cuman ya, belum bisa upload status. video. Status doang sama pokok pok orang. Gue sangat sangat uh, pengen dapat penonton karena gue pengen tahu gue bikin film tuh bagus apa enggak. Gue bisa jadi filmnya karena apa enggak? Karena cita cita gue pada saat itu pengen jadi pembuat film, pengen jadi sinematografer, uh, pengen jadi fotografer. Tapi kalau nggak ada yang apresiasi ya gue nggak tahu dong selama ini film gue bagus apa enggak. Ya namanya umur umur lu masih segitu ya pasti lu ngangge film lu selalu bagus kan ya gak sih apalagi karya pertama lu dan apalah ya udah gue mau putar video di mana gue mau masuk pemutaran film pendek di festival mana ya kan film gue jelek ya kalau lolos, lolos screening iya, iya, iya. terus akhirnya gue kepo like lagi main internet gitu itu tuh zaman zaman gue baca baca forum tentang bikin film apa segala macem terus gue kayak tahu oh ada website namanya youtube.com terus oh ini website isinya video oh iya ini bagus nih. Gue upload aja videonya ntar. Gue suruh orang buka YouTube cari nama gue atau gimana gitu. Tapi setelah gue berkutip di situ, gue menemukan sebuah hal yang belum terjamah sama banyak masyarakat Indonesia. Gue pada saat itu taunya film itu ya, cuman movie, sinetron, film pendek, iklan, musik video ya kayak gitu. Iya, eh, tiba-tiba ini apa? Vlog? What the hell is vlog? Hmm. Apa ini kok ada food review? Why people reviewing view, food gitu kata gue Itu udah Video-video itu udah ada Lo oh tonton ada di, di Youtube, di, uh, uh. YouTube itu uh, Kenapa kok ada Bayi digigit jarinya Viewnya rame Bukannya harusnya film yang rame itu harus yang bagus Yang sinematografi gitu Kenapa ini orang bikin sketsa uh, uh, Tentang pulang sekolah gitu bencana komedi 3 menit Bukannya film pendek itu 15 menit Setau gue gitu kan <susur> Apa feature gitu Ini semua melawan Semua aturan yang gak tau tentang Motion picture hmm. <laughs> Ada audiensnya, kaget gue. Gue tamatin itu bener-bener gue inget banget, sampai uh, apa ke perpus ke uh, nge YouTube gitu?" Gue bahkan uh, waktu itu uh, pas punya laptop gue nontonnya YouTube, gue tahu ada konten kreator, gue tahu mereka bahkan bisa living from YouTube. Akhirnya gue bilang, "Gue coba, gue pelajarin dan gue coba." Hmm. Nah, dari situ orang-orang uh, mungkin melihat gue sebagai kreator, ya kan? Maksudnya orang yang depan layar kayak kita yeah. sekarang nih, as a creator. Yeah. Tapi sebenarnya gue lebih ke ngeliat di belakangnya how the business. How the marketing hmm. bisa dipakai buat apa aja, bisa buat konten apa aja, siapa yang bisa memanfaatkan. Karena gue kepo ini gimana, behind the scene ya. Udah dari situ gue, oke, okay, gue mau coba. Tapi kan gimana ya, gue nggak ya, uh, bisa kayak semua orang gue jadiin aktor atau sesuka hati gue gitu. Ya. Tapi I have myself, gue jadi kreator mau nggak mau. mau nggak mau, ya mau, mau, ya mau gitu kan. lu tertarik adalah lu pengen mempelajari bisnis. Oh iya, se -se sedalam hati gue pun gue sebenarnya pengen ada di belakang layar daripada depan layar. Gitu sih, mungkin kita sama ya, terlalu, ada nyamannya di belakang layar, ada seluruhnya juga kadang-kadang depan layar gitu loh Sama lagi Iya <laughs> kan? Ini ini bukan, mas... bintang lu apa ya? Uh, Ganti-ganti, gue lupa tahun ini apa, coba cek deh Ganti-ganti Seriusan, sih kan ada yang uh, uh, Coba cek deh, nggak serius, coba cek Lu Februari, April, 20 April, 20 April apa? Gue lupa, kalau nggak tahu lu satu lagi Oh, karena lu mepet pas pergantian ah, gitu itu. Jadi lu mesti lihat tau juga Oh iya, yeah, paham-paham Coba, Ampun. apa gue? Oh tahu bener kan ada ada ini kan ada ya kan iya. oh tergantung tergantung, oh, yeah. tergantung Google bilangnya, gue tergantung gue lebih lagi gue sejaknya apa ya? uh. lo apa gue ya? mm. gue gue tetap aku harus karena gue di tengah-tengah oh tengah-tengah iya Jadi gue gak pernah ganti gua. itu gue bimbang tuh udah antara yang mana tergantung Google aja gue bilangnya apa oh, cuman mungkin karena kita angkatannya sama kali ya yeah. okay. gue ngerasa juga sama hmm. kayak gue sebenarnya awalnya gue memang nggak begitu suka di depan layar cuman karena kecelakaan hmm. ya akhirnya gue harus ada di depan hmm. layar yaitu di TV gitu kan sampai akhirnya ternyata gua menemukan jati diri gue di belakang layar gitu. Hmm. Jadi kayak ini angkatan ya, enggak tau, yang mungkin <laughs> angkatan sama kayak kita mungkin ngerasa gitu. Atau lu kalau sadar jangan-jangan kita itu emang bocah explore. istilah kita mencoba mencari tahu hmm. karena pada era kita itu emang apa ya, gencar-gencar teknologi itu hadir kan. Ya, ya, Dan kita itu di era nyoba-nyoba gak lo. Fotografi, videografi, penyiar radio, stand up comedian Uh, apalagi tuh kayak ngerti gak sih lu. Kita dapat privilege untuk nyobain teknologi pas lagi, pas start. lagi ada semua uh -uh. itu keluar Sedangkan sekarang, uh, generasi sekarang ke, ke tidak keuntungannya adalah udah, udah ada semua, udah, dan udah, udah, kadang-kadang ya kan udah nggak bisa eksperimen aneh-aneh yang kayak gimana gitu. Contoh YouTube gitu kan, dan dulu belum banyak orang bikin YouTube. Gue punya privilege untuk masuk duluan, iya lu ibaratnya kalau misalnya ngomongin orang kaya lama gitu ya, lu udah, <laughs> lu udah ngecakin tanah gitu, bener gak? Iya, iya 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 kan. Sekarang gini, gue mikir juga, gue mikir gimana caranya gue kaya, gue pengen bisnis properti, hmm. tanah udah di habis. Gak abis kayak <laughs> lu mau beli rumah, ya cuma segini doang, <laughs> mahal banget. Tanahnya doang gitu. Iya. Berarti lu sudah ngecakin tanah di YouTube itu hmm. di hmm. 2000. 2008, 2009 itu. Dari bu, bu, bukan di YouTube doang, gue coba semua. Makanya gue nggak pernah anti sama sosial media apapun atau uh, apapun yang di internet. Gue cobain semua. Bigo pun lo main. Bigo pernah tahu? Eh, bukan pernah tahu sih gue gak, ada, gue gak, main. <tik> Tapi gue download gua tentang tahu. Gua, lu apa. <tik> <tik> Akhirnya gue, apa nih Bigo? Jadi gue curiosity gitu, apa sih? Bigo dari, menurut gue tuh Bigo juga baru loh yang kayak, oh isinya begituan gitu, dan 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 ada gitu. Ya ini gue tau, oh ada Bigo yang seperti ini, ada Snapchat gitu, sempat mampir di Indonesia. Tau e lu Snapchat, ingat Mana ingat? itu Snapchat? Di Indonesia udah turun, di Amerika masih gede. Dan, 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 dan kalau sekarang kan di ya kalau misalnya gua ngelihat itu kan IG story itu kan sebenarnya kalau gua menurut gua pribadi ya itu kan fitur snapchat yang ada di IG story ya emang emang ya kan jadi sekarang kalau di IG story itu ada filter-filter dulu sebelum filternya banyak kita tuh nge-save nya tuh dari snapchat dulu ya. ya. di-save baru share di IG story uh. nah ini lo uh, udah gak main snapchat lah sekarang ya gak Facebook, Luka, Facebook ba masih. bahkan akunnya pun gue nggak tau passwordnya lupa ya lupa kalau uh, Facebook masih main Facebook enggak udah enggak karena gua oh gini jadi gini gue tuh dulu anaknya enggak suka bersosial media sebenarnya oh oke okay. sangat tidak suka gitu mm. terus kenapa sekarang gua main Instagram itu pun gue disuruh sama manajer gua <Snow> kayak <igos> gua <grad> enggak <attributed spoilerWell> suka gak suka berpenampilan rapi tapi disuruh sama manajer juga sih ya gua tuntutan kerjaan sih juga gitu uh... gua dan, dan gue gua dulu celana pendek kalau enggak celana pendek robek-robek kaos sandal jepit Swallow buset sama kayak gue tuh Swallow Terus sampai akhirnya karena gue udah masuk di TV uh, nasional gitu kan uh, produsernya ngomong ini dong kalau misalnya gak lagi kerja pun di luar juga jaga ah, image jaga ya jaga image ah. oh ya udah oke okay. akhirnya gue beli ando hmm. sama aja sendal juga Stalk oh yaudah udah akhirnya gue udah deh gak modal gue gua beli sepatu awal-awal uh. gue pakai Air Force udah gitu, ya Yang penting gue jangan pendek kaos tapi gue pakai sepatu itu maksudnya sedang mencoba lah gue kayak gitu hmm. nah terus udah gitu manajer gue bilang gini kayak dong main Instagram Instagram apaan? Gue bilang tuh serius 2015 kan ya udah rame Instagram nah gue nggak tahu oke okay. gue nggak tahu gue uh, gue dulu nggak tahu uh, gue nggak tahu bak gue tuh anaknya tidak suka bersosial media beneran uh, karena balik lagi ke Facebook Facebook itu yang buatin temen gue namanya Tata uh, dibuatnya kalau misalnya ada nonton ya Hasna Penta itu temen gue tuh dibuat uh, di, buah, di dibikin karena apa waktu zaman Friendster hmm. ada lu ada gue bikin oke okay. wah oh, teman-teman gue Friendster ya gue FOMO uh. apa nah, sih Friendster ini loh it gini 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 oh ya udah gue buat tuh di komputernya temen gue buat oh harus ada foto ini ya udah gue pakai foto yang dari handphone yang JPEG kayak berapa meg? Yeah, yeah, kilobyte yeah. lah kayak uh. gitu ya udah ada nah tiba-tiba pas gue mau masuk kuliah ganti itu udah ada Facebook, Facebook. Nah gue gak ngerti itu Aduh males gue Fresh aja gak gue urus gitu Apalagi ini gue bilang gitu Jadi, dibuatin Dibuatin Jadi ada aja Tapi sekarang masih main gak? Udah gak ya? Main gak Tapi kan connect ke Insta. Oh iya login login Kalau login Waktu itu gue sempet kayak Yes yes Gen gue gak ngerti bahasa Inggris tuh Yes yes Apakah ini itu Yes 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 gitu Sekarang connect Kayak bapak gue apa-apa di yes <laughs> eh, Kayak orang tua Kayak orang tua aja loh Apa-apa di yes Eh tapi gue 30 loh Ya tapi lu kayak orang tua kelakuan dibaca dulu dong ini apa izinnya. Kacau oh, mah gue baca kayak gak ngerti gua <laughs> Kacau juga dia orang. Waktu itu kan gue belum ada dia. sekarang ya pinter-pinter ya anak-anak gue. Pinter-pinter lah bahasa Inggrisnya gitu. IP e. e. berapa? 3,9? Buset. Allah 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 Gitu. Jadi kayak yaudah akhirnya sekarang terkonek lah Instagram sama Facebook, Facebook gua gue. Nah justru malah om gue yang nyaranin. Bang itu dong Facebook juga main segala macem. Abang ada gak Facebook ya? nggak ada sih eh ada sih kalau bilang itu gue bingung soalnya lu kalau buka halaman Facebook gue Facebook gua itu Fotoku pas zaman kuliah ah uh, aib aib berarti ya <laughs> nah itu dia sebenarnya nah ini gue jadi diingetin lagi sama dia jadi gue pengen minta kalian nanti untuk nge-refresh lah Facebook halaman gue jadi sebelum sebelum ke refresh para penonton <laughs> cepet-cepetan kalian sama timnya dia ya Iya, <laughs> gue sumpah, inget dong, ingat lagi. Gue tiba-tiba, ini ada yang gomis waktu itu waktu gara-gara Yanda ngomong kayak ya udah deh gue, gue refresh halaman hmm. Facebook gue jadi kayak biar ber uh, uh. ada korelasinya sama Instagram gitu kan dan buat mereka yang masih main Facebook tetap bisa visit lu di Facebook ya gitu Nah awalnya ya sekarang nggak gue mainin jadi gue posting apa di Insta Sorry ya pasti muncul di Facebook Facebook gitu doang sih lebih ke situ sama gue juga kayak gitu sih Dari itu bagus lah diingetin Eh kalian penonton cepet-cepetan sama tim padi <laughs> Ini hmm. ini tayang kapan nih? <laughs> Ayo tuh udah beres tuh pastiin tayang <laughs> <yakin. laughs> yeah, itu pasti tayang setelah selesai gitu. Nah pas mainin Instagram itu sebenarnya gue gak ngerti hmm, Instagram apa sih? Oh foto, oh pakai caption. Wah ribet lagi nih foto gue gak ngerti caption gue bukan puja nggak. Uh, terus akhirnya gue ingat banget gaji pertama gue di insert gaji itu gue beliin kamera. Hmm? Terus akhirnya kenapa gue beli kamera bukan karena gue suka fotografi awalnya bro. Karena? Karena gue memaksakan diri gue, gue udah beli kamera mahal nih. Uh -huh. Gue harus foto. Uh, iya. lu mau gak mau, lu udah beli. Ya lu suka pakai gitu. nggak Sayang Jadi, hazir, Gitu. Duh, dh, dh, dh. Nah, lensa pertama adalah lensa master ini. Ay. Karena waktu itu kan gue gak ngerti fotografi. Nah, hmm. orang uh, orang tokonya, lu oh, kalau misalnya untuk foto-potret-potret pakai lensa 35, kalau gak 50. Bukannya kalau gak 2, 14. <laughs> Apaan? coba segimana, gimana segini ah padet banget gak usah gue gua sosok anti mainstream 18 aja F2 kata gue lebih kalau foto rame-rame lebih, lebih dapat gitu kan. udah sampai berjalan waktu akhirnya gue foto foto foto, foto, foto 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 kayak eh, ribet juga ya lensa ini ya tidak sangat-sangat tidak sinematik ya <laughs> gitu sangat-sangat tidak potret gitu kan akhirnya gue belajar uh, bukan belajar sih gue juga gak sengaja jadi fotografer jadi gue nongkrong di toko namanya Fuji Shop Gue nongkrong di toko, dan kebetulan di situ lagi banyak fotografer, fotografer, fotografer Indonesia yang jadi ekstremnya Fuji. Uh, uh, uh. salah satunya ada Ari Ampibi, ya, terus ada Putra Johan, ada... eh, uh, siapa fotografer Bali itu? Dewa, eh, huh? uh, beli kuku lupa namanya. Pokoknya itu adalah pokoknya, jadi lagi pada ngumpul tuh. Jadi ada fotografer landscape, fotografer portrait, uh, potret, model komersil lagi pada ngumpul. Gue duduk di situ, cuman mau ini tuh gimana sih cara makanya? nanya Iya, terus tiba-tiba dikenalin, ngobrol, terus tiba-tiba apa yang mereka obrolin tuh keserap semua ke otak gue. Waduh kayak Wah seru juga foto kayak gini ya. Wah seru juga foto kayak gini. Nah dari situ lah gue belajar foto didak. Nah gue kalau kepepet kepepet gue tanya, Mas, Pak, ini gimana ya caranya gitu? Diajarin lah semuanya gitu. Ya kan, ya lu kan tadi berarti gue bilang kan Kita punya kesempatan untuk belajar yang kayak gitu-gitu loh Iya yes, sih, bener juga ya kan Kita ini nyerap ini segala macam Sekarang ya mungkin udah bukan berarti nggak ada kesempatan ya Tapi kayak kesempatan kita lebih besar sih Daripada generasi setelah-setelah kita Kenapa? Untuk nah, explore? Explore lah hmm. Karena kan masih, masih fondasinya itu loh Belum kepakem Apalagi fotografi ya, fotografi ketemu internet Fotografi ketemu internet kan juga akhirnya kan ketemu kayak contoh lu gitu ya secara branding. Oh iya iya. Fotografi ketemu sama internet dan lu bisa langsung langsung bisa gitu loh. Ya. Atau kayak era-era uh, apa ya? Era-era komedian apa anak komika gitu kan. Ya. Ketemu nih, cek gitu kan. Kayak gitu kan sih lo kayak menurut gua gua gak sulit ya uh, sorry se -se sekarang menjelaskannya kayak kesempatannya memang beda dan gua uh, maaf maaf kata akhir-akhir ini gua belum menemukan eksplorasi yang lain yang hmm. eh baru nih gitu loh lo konten kreator apapun. Coba kalau menurut lu apa yang tahun ini lah Atau lima tahun ke belakang? Hal yang kayak baru nih gitu yang kayak ini gua nggak ngerti nih gitu apa? Ini gua ngomong X baru enggak juga itu kan Twitter. Twitter. Iya. Apa ya? Mungkin hal-hal maksudnya di, di, di industri ini ya. Mungkin kalau di ilmu pengetahuan atau di industri yang lainnya tapi Jadi, gua ngomong uh. Uh, industri ini gitu kayak. Ya itu tuh lagi kan gitu loh. Yang paling baru ya konten creator and internet gitu loh. And the social media. Belum ada yang baru gitu. Zaman uh, ke belakang gitu kita ngomongin pas masa-masa kita SMP nggak ada content creator internet di entertainment. Oh, zaman dulu SMP mah nyalain internet. Lama <tuk> banget. Ya, belum ada tuh baru ya. Gitu, tagihan internet, eh, tau tagihan telepon, juta, ya dua ya, dimarahin. Ini mana yang bikin tagihan segini mahal? Sekarang yang mana ada internet? Iya sih, pas jadi pas umur-umur kita gini, emang explore, ya, uh, karena emang ada dunia baru itu, the internet, gitu loh, dunia internet gitu Kalau dunia kesenian pasti ada yang baru, musik ada yang baru, gitu. Tapi gue ngomongin kayak platform internet nih yang belum ada yang di atas internet ketika sih. Mereka mau masuk metaverse tapi belum belum lah, menurut gue gitu. Belum yang sampai semua orang bisa masuk metaverse terlalu mahal. Semua orang harus punya VR, tapi semua orang punya handphone. Iya. Yeah. <laughs> Gitu Betul, betul, betul Setuju, setuju Jadi nanti yang setelah internet nih ya VR itu Ada nah, kesempatan generasi itu tuh Generasi yang sem yang muda Dan bertemu VR di mana VR harganya mungkin lima puluh ribu Ya gitu loh Harga VR tuh yang kayak Hadiah ulang tahun gitu Yang kayak udah pasti punya ya, ya, biasa aja gitu Jadi mereka akan explore tuh Gimana VR Gimana gue nge-branding di VR Gimana gue cocokin Gue punya uh, talent, skill, passion Di uh, virtual world tersebut Itu kesempatan Nah itu kita Play genera generasi kita yang tua ini Pada saat generasi kita Internet Muncul, kita uh, mudah muda dan mencoba, ya, ya, ya. itu sih menurut gue ya penjelasan bodohnya Oke, nah ini balik lagi ke Youtube, sampai akhirnya lu pelajarin itu bisnis gimana, tapi mau nggak mau Akhirnya lu harus ada contoh di depan Ka kamera ya, konten uh -huh. pertama yang lu buat Konten pertama yang gue buat, pasti film gue, gue upload Oh iya, ya, itu kan gua. intinya Tapi yang versi Eh sorry, itu yang film panjang, film pendek, film pendek M Gak ada banyak, 12 menitan, 20 menitan, 30 menitan lah Terus, abis itu upload upload video pendek, abis itu gue mulai upload vlog. Eh, sorry, lip sync, lip sync, Kayak YouTube tuh. kamu dulu happening ya, gue lip sync banget. Kan ini, ini apa keong racun? Ingat gak lo? Sinta Jojo, Jojo. Iya, iya, iya iya iya. Itu Sinta Jojo, uh, 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 akhirnya kan memperkenalkan lip sync ke Indonesia, tapi di luar sana di YouTube sebenarnya si Sita Jaja itu gue gak tau dia ngikutin yang, yang mana tapi ada yang lumayan yang terkenal juga di dunia namanya Moe Moe Palaboy ya, orang Filipina kalau gak salah hmm. itu bikin lip sync tuh mereka berdua akhirnya gue juga ngikutin dong lip sync gitu cuman ya kan saya buluk ya mukanya Mungkin dia cinta Jojo lebih menarik daripada saya gitu loh hmm. ya pak ada pasti cinta Jojo yang lebih lebih biasa hmm. si besar keong racun iya gitu. kalau dasar kau keong racun gitu kan oh itu akhirnya banyak loh nggak cinta Jojo aja gitu nggak hanya gue aja banyak akhirnya lip sing lip sing itu itu video video YouTube yang misalnya uh, culture YouTube pertama video culture YouTube pertama yang gue adalah lip itu Terus banyak yang nonton? Enggak lah, 20 apa? 20 doang? 20 itu pun teman-teman gue dan gue refresh-refresh terus <laughs> Ya enggak gitu Itu baru awal-awal Awal-awal Sampai Jadi. akhirnya lu bikin konten apa lagi setelah itu? Eh, uh, gue bikin Lu karena lu kadang ngeliat orang bikin konten uh -huh. itu kan uh -huh. Jadi aku cobain ikutin Iya yeah. Karena baru cek the water kan Cek the water Terus cek the water lagi bikin vlog Ah itu bikin, bikin vlog ya. ya, Kalau vlog agak niat dong Enggak dong, anjur <laughs> Gak ngerti gimana bikinnya gue cuma rekam kesarian kayak a day in my life tapi nggak ada gak tapi ada. kan lu, lu, lu anak film ya kan gue bikin film jelek gak ada yang kasih tau gue film gue jelek gak ada yang ngajarin gak ada yang, ada nonton ya, gak, ya gimana gue gua... gua. <laughs> uploadan film lu berapa akhir penontonnya awal-awal 8 temen lu semua lagi mungkin gue yang refresh sendiri udah nonton terus berkali-kali Gak tau, gue kasih ke temen gue, tapi entah lah mereka nonton apa enggak. Ya mungkin karena zaman dahulu juga pengetahuan tentang film dan gimana-gimana, akhirnya mereka juga kayak oh, being friendly ya. aja kayak, iya bagus tuh bagus, mungkin juga gak ada ton, sayang kuota gue nonton film Eno, gitu kan. Bisa jadi loh. Kuota. Eh, dulu, dulu mahal banget. Kuota ya, mahal sih dulu. Bayangin gue upload video Youtube 15 menit, dulu. lihat inget gak zaman-zaman kita nonton Youtube mesti apa? Pause dulu, nunggu merahnya sampai penuh. Oh iya bener. Lu bayangin Eno Bening siapa A, bikin film pendek 15 menit nggak, nggak sebanding sama harga kuota gua. Itu udah 3G atau masih Edge ya? 2G. Wow. G wow, Edge G G. G wow. kan, at G kan, udah Edge G. GPS di bawahnya lagi kan? Iya udah Oh, Edge G lama banget. Makanya, ya bayangin gue kasih film kayak gitu, mana mau nonton orang? gue tahu juga kalau ditonton gue juga gak marahin ya, salah gue bikin film panjang-panjang ngabisin kuota orang di YouTube. Nah, lu waktu bikin vlog itu berapa menit durasi? 10 menit. Panjang lagi. Ya bodoh gua nggak belajar. Terus sampai akhirnya nih, kan gue bilang lu jatuhnya kan ya lu sepuh hmm. karena lu udah berkecimpung di dunia YouTube hmm. tuh 15 tahun lah. Sampai akhirnya lu paham bagaimana cara membuat konten itu titik baliknya lu paham itu kapan tuh? Tahun ke berapa lu bisa uh. oh ternyata gue harus bikin konten tuh kayak gini. Hmm. Gitu. Ketika gua uh, mulai um, terus mencoba sampai akhirnya gua tahu bahwa ini ini uh, apa ya? Bilangnya bagaimana ya kayak Uh, ternyata gua nggak bisa pakai ilmu film gua yang gua tahu ada saat itu ya. Oke oke. Ke YouTube. Gua harus lebih bikin naik lagi bikin ya. Gua harus bikin tiga menit, dua menit, lima menit. Jangan 15 menit, jangan 10 menit. Gua nggak nggak mikirin orang, nggak mikirin penonton. Penonton tuh nggak punya kuota sebanyak itu. Dulu WiFi belum, dulu, dulu ya. belum kayak sekarang lu tinggal telepon orang gitu loh Dulu nggak lewat di rumah lu pasti harus, wah maaf bang nggak lewat segala macem gitu. Harus tarik kabel kalau dulu tuh ya, ribet-ribet. Gue memikir, oh ternyata begitu, ternyata nggak bisa gue bikin film. Sorry, ternyata gue nggak bisa pakai ilmu film gue di media ini di platform ini. Bener sinematografi begini ini segala macam. Tapi mereka datang bioskop bayar tenang duduk gitu loh. Ya. Di YouTube mereka akan mengorbankan kuota mereka, tools mereka juga sebagus apa dan lain-lain handphone mereka udah bisa internet apa belum? akhirnya gue disitu situ perspektif bahwa gue harus mikirin penonton gak mikirin apa yang gue tahu doang hmm. dari situ gue sadar oh ternyata kita harus tahu audiens kita tuh apa target audiens tuh apa nah mulai mengerti gue tuh tentang kita punya sesuatu punya konten target audiensnya siapa ya udah abis itu gue mulai pendek-pendekin video gue terus gue tadi kan bikin hal-hal yang uh, ngikutin konten kreator luar bukan konten, bukan konten konten Indonesia jadi gue lipsing lagu-lagu dulu zaman dulu emang udah banyak konten kreator Indonesia nggak terlalu lu termasuk Gue gak tahu ya gue pertama apa enggak ya Gue gak bisa jamin itu gitu Tapi gue bisa hitung jari pada saat itu Gue nyari orang Youtuber Indonesia tuh search itu gak keluar banyak Angkatan lu siapa? channel Leo? Angkatan lu? Eh uh, uh, gue Agung Hapsah Gue akan bilang gue Seingat gue ya mungkin gue salah Itu gue lebih uh, Gue barengan sama Tara Arts kalau lo tahu. Ada Tara Arts ada Gema uh, gamea belum bikin channel Tara Arts Dan gue lupa apakah gue duluan apa Skinny Indonesia 24 duluan Oh ada ya Skinny, ini, mm -hmm. skinny ya. Cuman gue kalau dicek di channel sih gue channel pertama kali bikin tuh 2008 gitu membuat channel tapi gue gak tau siapa yang upload duluan lah gitu kan gue bikin aja buat Lajin. dulu kan waktu itu mesti login gitu loh bukan kaya, kayak kayak sekarang dia gitu. bikin channel 2008 <tuk> <tuk> gue fadi potret gue baru tau gue baru tau IG 2015 <tuk> bikin iya. channel YouTube 2017 gue nah iya wah wow, gue benar-benar tidak sadar akan sosial media sih gua. Iya, itu yang gue ingat banget karena yang itu sering ditanyain orang, makanya gue selalu gali, oh ya gue gua akhirnya cek, oh gue bikin 2008. Nah, pada saat itu itu Indonesia bener-bener bener-bener dihitung jadi. Nah, gue tuh dulu bikin konten-konten yang luar karena gua kan nonton YouTuber luar. Iya, iya betul. Enggak ada YouTuber di Indonesia gitu. Akhirnya gua sadar ya penonton nggak ngerti enggak relate dong. Gak, gak dapet dong sama apa yang gua omongin. Gue ngelipsing lagu-lagu yang luar segala macam. Makanya Keong Racun lebih hits kan? Karena Dan dia lebih juga. Enggak, gue lagu luar. Uh, lagu kalau nggak salah nggak laku akhirnya lu lipsing sengsara. Gue pengen lihat jadi penasaran. Udah <laughs> <laughs> <go> private semua. <laughs> aib aib masa lalu. <laughs> 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 di Akhirnya gue ngerti. Oh, di situ gua akhirnya mulai ngelipsing lagu-lagu eh, yang Indonesia. Gue ingat banget gue lipsing lagunya Sekoji. Nah, sampai menang lomba ya Sekoji gue waktu itu tuh. Sekoji bikin lomba. Dia juga. Oh itu juga Oji tuh Sekoji tuh. Mulai kayak ini YouTube apa nih Gua mau bikin sesuatu di YouTube dan lain-lain itu. Gue gua juga ngikutin gitu tuh. Sekoji kayak gitu tuh. Terus mulai sadar gitu oh iya gue mesti bikin yang relate ke Indonesia oh ini lagi rame film The Raid berarti gue jangan parodiin film yang gak ditonton orang Indonesia gue parodiin yeah. film yang ditonton sama banyak orang Indonesia pada saat itu The Raid gue bikin rame mulai tuh nyonton parodinya lo bikin kayak semacam bercandaannya gitu loh ya udah jelek-jelek banget kalau lihat sekarang mah ini apa nih sampah ya kalau bandingin sama parodi-parodi nah. level content creator sekarang ya, ya. kalau zaman dulu iya kan? oke okay lah ya ya kalau gue bandingin sama sekarang sih sampah banget sih ya tapi ya itu uh, gue bikin baru tuh akhirnya gue ngerti oh begini oh begini gitu gue mulai sadar begini cara uh, bikin konten di YouTube dan begini kalau gue mau ngincer views dan viewers gitu hmm. udah abis tuh oh udah ngerti oh yaudah, abis itu. ya udah begitu yang pelan pelan gue sadar ini ilmu baru ini bukan kita gue nggak bisa sama ini dengan ilmu sinematografi gue gitu. tapi bisa diaplikasikan kalau untuk syuting, pengambilan gambar, cahaya tentu sangat-sangat di, bisa diaplikasikan visual dan, dan sangat bisa dimanfaatkan. Tapi kan yang gue tau pada saat itu kan film bioskop dua jam, eh satu setengah jam, yeah. ya, kan, ya nggak bisa gue apply itu di YouTube gitu loh. Gue taunya film pendek uh, feature 15 menit. Gak bisa gua apply itu di YouTube. Sampai pada masa itu ya, kalau sekarang lu udah branding bagus, lu udah punya audiens, lu udah punya, lu udah biasa bikin sinematografi dan lain-lain, lu pasti dapat audiens ya. Kalau sekarang ya, dan yeah. pada masa itu tanah itu belum tersentuh banyak orang, yang ada orang nyari Aku ingin menonton film pendek buatan Indonesia enggak gitu. enggak ada enggak enggak itu enggak <laughs> ada no set set no one gitu. Iya yeah, iya yeah, benar, set no one gitu. <laughs> oh, tapi itu tapi tapi akhirnya lu dengan perkembangan waktu internet udah mulai ada dan segala macam akhirnya konten lu dari tahun ke tahun berubah dong. Berubah. Gu gua tuh pernah bikin berarti lu udah udah sebenarnya lu udah enggak ada kekhawatiran kayak ah gua mau posting video 10 menit 15 menit kan sekarang wifi udah banyak ah iya iya ya, itu oh. khawatiran itu sudah hilang berarti kan itu beda beda jadi bu bukan 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 berangkat dari situ ya bukan berangkat dari gue memahami YouTube tapi dari ke kondisi yang gue sekarang gitu loh kalau lo lihat uh, medan perangnya sekarang YouTube adalah tentang popularitas angka adSense sponsor dan lain-lain atau seberapa lu diomongin orang gue nggak mau masuk ke pertempuran itu why karena gue bukan kreator awalnya gue bukan 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 orang yang aku ingin masuk YouTube untuk terkenal gue nggak pernah ada impian itu aku pengen terkenal lah masuk YouTube gitu, bikin Instagram, upload konten itu, nggak pernah. Aku pengen terkenal banget sampai diundang TV gitu, nggak nggak ada kepikiran, nggak pernah kayak itu menjadi tujuan utama gue. Tujuan utama gue masuk YouTube adalah mempelajari YouTube. Gue menggunakan diri gue sendiri sebagai bahan percobaan dan akhirnya gue jadi paham dan gue mengerti bagaimana ini bekerja dan gue bisa apply untuk film pendek gue tadinya. Ya, ya. Sekarang ya. jadi fokus ke YouTube. Dan akhirnya gue, uh, ya gue ada di fase itu. Gue nggak mau uh, delay bahwa apa ah, pengen angka lebih banyak, apa ah, pengen subscriber lebih banyak, apa ah, pengen penonton lebih banyak, ada, pasti ada, gitu loh. Ada, ada waktunya pasti kepikiran, kepikiran, kepikiran. pasti adanya, harus ada gitu loh. Tapi uh, setelah, setelah lama bergelut ya, kan ini lama ya prosesnya, gitu loh. Gue sudah di tahap yang kayak gue upload, gue bikin, gue syuting apa yang gue mau. Hmm. Gue maaf ya, bahkan udah kadang udah abai sama branding abai sama uh, target audiens, abai sama apa yang penonton mau dari gua karena gua nggak mau kebahagiaan gua ditentukan dari angka kebahagiaan gua adalah gua bikin konten gua seneng, ada yang tiga orang nge-like, yaudah gitu bahkan orang suka bilang kan, ah lu bikin konten uh, viewsnya sepi gitu, lah lu mau lu, 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 bikin konten mau views berapa gitu loh sekarang gua lebih suka yang begini, gua lebih bahaya, gua lebih seneng ngomongin yang kayak gini dengan viewsnya segini-segini aja, I don't, I don't mind gak masalah gitu itu itu menurut gua e, pencapaian terbaik gua dalam hidup gua dalam industri ini gitu gua sudah di tahap yang gua nggak peduli lagi sama itu semua dan gua pengen tetap bisa bahagia tapi gua nggak e, apa istilahnya naif hmm. gitu nggak naif ataupun tidak menutup tidak menutup bahwa tiba-tiba ada brand penonton lu cuma segitu tapi gua suka konten lu lu happy ngebawa nge itu sering dari... karena mereka brandingnya yang mereka butuhkan branding gua bukan traffic gua gitu loh hmm. eh, sorry dia butuh traffic yang ada di gua yang emang jelas e, tertuju dan lancip ke situ, ya, yeah, ya. Yeah. gitu eh uh, maksudnya gue nggak kayak dengan penonton segini pun dapat adsense ya dengan penonton segini pun bisa dapat sponsor puji, su puji tuhan gitu bisa 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 mendapatkan keuntungan dari situ gitu ngerti gak sih cuman kadang-kadang orang kalau gue ngomong kayak gini tuh berpikir kayak ah tapi lu masih ngambil duit gitu enggak ngerti gak sih lu kayak ya gue bikin aja gitu dapat duit bagus nggak dapat duit ya udah tapi gue juga tadi lo cerita kayak gini gue juga lagi mikir awal-awal gue bikin channel ini tuh juga apa ya intinya kalau nggak salah itu gue sempat ngomong kayak kita liatin portfolio kita sih sebenarnya di YouTube itu bagus banget itu sih pikiran gua Bu. gitu mungkin gara-gara itu kali ya penonton gua sepi <laughs> <laughs> nggak kira gini yang nonton gua cuma portfolio doang nah, ya, yang mau lihat portfolio doang ini yang uh, kritik gua ke banyak orang sekali lagi ya gua nggak salahin lu masuk YouTube untuk terkenal silahkan emang itu jalurnya kok masuk sosial media ya oh, apapun itu. kalau terkenal gua nggak gua nggak pikiran terserah Apapun siapa pun. Oh, siapapun. siapapun. Mau, mau masuk YouTube buat terkenal Bagus, mau ya YouTube uh, masuk, yusuk deh masuk YouTube buat dapat AdSense, boleh ya, ya, ya. Masuk Youtube Biar dia bisa diundang ke TV Dan jadi artis gitu silakan Masuk Youtube buat bikin kontroversi Buat stay relevant iya well, ya 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 Walau Selama nggak uh, Melanggar hukum Ya udah gitu loh G Gak masalah gitu Justru jadi Justru ya ketika lu stay true To your objective Malah akan semakin uh, Kerasa gitu Nah tapi yang kadang orang Lupa adalah Ya lu nggak bisa Maruk gitu loh Lu pengen uh, Bahagia Misalnya, pengen, misalnya kayak ah gue pengen uh, bikin uh, videonya setahun sekali dong no? dengan sinematografi yang luar biasa segala macem gitu dua 20 juta ya, ya realistis lah gitu <laughs> yeah, yeah. ya maksudnya, ya tapi kan gue pengen dapat views juga ya lo harus paham sistemnya juga dong bagaimana youtube bekerja gitu, bagaimana uh, dia attract viewers dan lain-lain gitu ya udah pasti, apalagi lu baru pertama kali upload youtube nih, tapi gue filmnya bagus banget noh. Ya mungkin sekian persen lo akan hoki gitu ya, tapi kayak ya. secara data sih, secara analisa gue sih ya ya maaf ya gitu loh, lu lo 20 juta langsung satu video ya, gak make sense gitu. Oh tak mungkin lu bikin uh, video yang lirik karaoke gitu mungkin <laughs> bisa kali ya? Itu malah jelas gitu loh, lirik ya. karaoke atau lu ngomongin drama-drama yang terjadi di Indonesia, ngomong sekarang deh, kalau gue kata ini tayang kapan? Masih tahun ini tahun politik ya kan? Ya, iya iya iya. Lu ngomongin politik, rame. Terusan, apapun. Apa kita ngomongin politik aja, abis ini? Biar rame. Biar rame. Jangan Jadi... mau sih, mau rame. <laughs> Jangan kamu <gak> rame. <laughs> <laughs> eh, tapi gini, Eno itu kan uh, bisa dibilang seorang sosial media strategik, hmm. gitu. Lu akhirnya uh, menjadi seorang sosial media strategik ini adalah dengan waktu kan hmm. Perjalanan akhirnya lu punya knowledge tentang itu dan lu bisa. Dikatakan, ya ini adalah pekerjaan lo as a professional. Ya, yeah. gitu. Nah, sebelum kita ngomongin tentang sosial media yang lain, ini masih di YouTube nih ya. Hmm. Ada nggak sih, kita ngomongin sekarang gitu ya, meta-meta YouTube sendiri yang ngebuat sebenarnya, mesti itu bikin konten tuh kayak gini. Mesti itu begini gitu. Maksudnya gini kan, lo kan akhirnya sudah mempelajari itu selama kurang lebih 15 tahun. Hmm. Pasti kan setiap tahun atau setiap beberapa tahun, ada perubahan, perubahan, perubahan. Oh sekarang kayak kemarin nih, gue sempet ikut uh, acara apa? YouTube Short uh. Ternyata banyak orang-orang yang gede di YouTube Short hmm. Yang shortnya, yang nontonnya jutaan-jutaan-jutaan Video panjangnya ya cuma berapa ratus uh. ribu gitu uh. Oh ternyata ada begitu gitu. Nah lu sebagai sosial media strategis ngeliatnya Seperti apa nih pendapat lu? Ya emang begitu Lu numpang di rumah orang ya lu harus pelajari rumahnya kayak gimana dong YouTube gitu kan Itu bukan punya lu Lu numpang di YouTube So you have to understand how YouTube works Okay. Nah, kalau lu bilang no ada cheat-cheat atau meta-meta atau algoritma sekarang tuh gimana gitu. Gue paham masuk perkataannya walaupun kadang-kadang nyebelin gitu loh kayak ya gimana gua sukses di YouTube gitu kan kayak anjir lu nanya gua gitu kayak hmm. kayak emang caranya tinggal pencet tombol A ah, enggak gitu. Iya <laughs> kan kayak pakai cheat. <susuk> iya lu masukin cheat GTA aja sono itu nanya gue. Terus gitu. Enggak, <laughs> <laughs> jadi uh, Orang tuh suka uh, orang suka nanya algoritma, betul algoritma itu ada mempelajari bagaimana sistem itu bekerja mm -hmm. dan bagaimana bisa dimanfaatkan dengan baik sama pihak-pihak uh, uh, tertentu gitu loh. Tapi ada juga pihak yang bilang enggak, gue nggak pakai-pakai algoritma, gue sukses-sukses saja. -sukses betul juga, betul juga, gue kasih tahu aja, betul juga. Itu Mas Dedi, Ahmad. Mm -hmm. Gak tau siapapun yang bilang seperti itu, tapi tanpa sadar mereka brandingnya, kontennya tanpa sadar. Buat yang mereka bilang enggak, enggak ada algoritma itu ngikutin algoritma tanpa tanpa ya, mereka sadar ya. tanpa mereka pahamin atau mereka nggak tahu atau pura-pura nggak -pura tahu gitu. Ya. Yang kedua orang yang bilang algoritma no, algoritma ya lu percuma ngikutin algoritma kalau lu punya branding kalau lu punya objektif itu nggak jelas mungkin satu dua video lu rame tapi abis itu selesai lu diundang satu kali ke TV selesai sorry ya bukan yang ngelirik tapi udah banyak kan konten kreator TikTok diundang ke TV abis itu nggak ada kabar gun iya ya nggak ya, masalah kalau misalnya emang tujuan dia seperti itu tapi kan kalau gue sebagai yang juga ngurus talent gitu kan sayang gitu, yeah. mereka ikutin algoritma awal-awal, tapi habis itu mereka lupa sama branding, gimana melanjutkan kesuksesannya, gimana melanjutkan apa yang udah mereka ramaikan, itu kan yang terjadi gitu loh. Jadi uh, 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 lu bisa ngikutin algoritma dan lu terus naik, lu bisa ngikutin algoritma terus lu bingung, lu bisa tanpa sadar mengikuti algoritma dan lu terus sukses, atau lu sadar akan algoritma dan lu sadar akan branding, itu yang paling penting sih. Lu tahu objektif YouTube lu apa? Lu tahu branding lu apa? abis itu baru ngomongin algoritma. Gitu loh. Sekarang lu mau bikin video apa ya? Like ngikutin apa nih no algoritma meta-metaan yang ngomongin politik gitu. Tahun politik selesai lu ngapain? Ngomongin One Piece. Gitu loh. <laughs> bener juga. Iya. iya. Dan bayangin ini logika aja lu udah lu udah lama di dunia uh, uh, entertainment juga gitu. Lu lu udah ngomongin politik, terus tiba-tiba tahun politik selesai, lu ngomong One Piece. Penonton lu tanda tanya kan? Hah? Eh, kok lu ngomongin One Piece? Iya, padahal kan gak ada hubungan sama One Piece, ada di Naruto. Gue <laughs> yang gitu ya. Iya, gitu sih. Maksudnya, maksudnya kurang lebih kayak begitu kan. Iya, gitu. ya, nonton bingung gitu. Dia ngikutin ngikutin metanya, meta politik tuh. Ngerti gak sih? Tapi habis itu ya gagal kan tengah jalan. Jadi, iya. again, orang hanya menilai kesuksesan tuh either dari meta, either dari algoritma, padahal is gak hanya tentang itu. Ini tentang campuran berbagai macam faktor yang mungkin mereka enggan pelajari tapi mereka pentingin algoritma aja terus gitu gara-gara kata algoritma itu sering diucapin sama banyak orang atau ada beberapa orang yang bilang nya sekarang gini nya sekarang gini upload jam 3 upload jam 8 gitu kayak itu masih ngaruh masih sih? Gak, gak ada nggak ada itu gue gua berani mempertanggungjawabkan itu tidak ada ngaruh-ngaruhan jam kecuali upload jam satu malam ya mungkin malam tau bro gue bahkan bisa bilang mungkin sabtu malam bisa worse gak ada jam sekarang gini lu lu, lu lu lu, pada yang penonton ya lu buka instagram lu dan lu lu scroll feeds dan lu lihat ke bawah kan lu tahu itu foto di post kapan ya yeah. Lu anak TV, lu tau prime time kan? Istilahnya. Prime time berarti itu tayangan di TV jalan, yeah. orang itu pada saat itu di standby di TV dan yeah. banyak anggota keluarga menonton. Betul. Prime time harga iklannya paling mahal. Betul. TV itu tayang. Berarti lu logikanya lu airing jam 7, tayang jam 7. Sosial media apakah gue airing jam 7 ngomongin feeds ya misalnya yeah. Instagram atau Apakah gua upload jam 7 tayangnya jam 7 juga? Lu bukannya Instagram lu aja, iseng, Teman-teman lu. Jangan-jangan 4 hari lalu. Tapi lu lihat ke atas bukan perangkat, dong oh iya, kadang-kadang suka muncul uh, itu yang kita sebut dengan algoritma sorry bukan algoritma not not uh, based reason tapi based on trend apa yang rame duluan buat lu jadi misalnya lu lebih suka uh, let's say lu suka ini kan apa viva bola lah lu ikutin bola? ikutin bola kan? ngikut ngikut ngikutin ngikut. ngikut, kan? ya uh, klub bola favorit lu apa? liverpool liverpool kan? walaupun lagi, lagi culun gila anjir <laughs> <laughs> walaupun lagi culun ya season ini uh, lu apa? gue gak ada favorit tapi gue demen aja ngeledekin orang-orang oh, klubnya apa paling enak ya gue pikir lu <laughs> MU gue gue wah paling paling demen gue ngeledekin <laughs> <laughs> paling happy gue ngeledekin MU temen gue banyak sekali yang MU nah jadi eh uh, ketika Liverpool big di Inggris kan upload beda jam berapa berapa jam mungkin dua belas jam ya, lah kurang lebih. berarti kalau di upload malam lu ketemu siang dong yeah. Ya. misalnya dia upload malam dan lu baru bangun di paling atas bisa jadi dan temen lu yang bener-bener baru bangun dan upload itu juga mungkin setelah lu scroll delapan kali baru ketemu dia jadi hmm. apa itu prime time? untuk di sosmed gak ada gak ada ada but for your own audience itu yang orang suka keliru oh iya iya iya, iya. paham uh, jadi senara. ya lu misalnya bikin konten horor dan lu biasain aja upload di youtube jam 1 seriusan atau di instagram untuk dapetin sensasi horornya dan mencekamnya kan gua belajar dulu juga nih ya upload ngapain upload sore upload aja malam selama lu bikin kebiasaan itu buat your audience rame-rame aja dan bahkan jadi 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 jangan-jangan gue -jangan habit selama ini lu tanya masyarakat Indonesia lu nonton horor jam berapa sih gue biasa kalau lu gak tidur tuh baru nonton lu upload jam segitu kan In, audience siapa yang pengen lu reachin coba deh ansin kita <laughs> kita upload jam satu pagi <laughs> yang upload aja horor kayaknya ya jam satu pagi baru mau upload <laughs> dan biasain ke audience lu dan pasti akan rame-rame aja. Walaupun mereka ketiduran malam-malam mereka nyari ansin loh. Ngerti gak? It's for your audience prime time-nya, not for everyone di Indonesia. Karena uh, uh, pengertian prime time di TV ya untuk masyarakat Indonesia, yeah. bukan buat orang nonton konten horor. Iya, yeah, yeah, iya, bukan buat orang nonton gosip, bukan buat orang nonton berita. Gitu. Beda di YouTube. Oh, Oke. Okay. Gitu loh. gue sekarang. logika aja gitu. Kenapa uh, Premier League tetap ditayangin jam 2? Ada aja yang nonton. Karena Ya mereka mau nonton Premier League secara live iya. Bukan pada saat mereka lagi prime time Indonesia jam 7 malam sekarang Atau berapa di TV sekarang Iya benar. Iya, bener Ngerti gak sih? Ya sesimpel itu aja bahkan Tapi orang-orang masih ngotot upload jam segini, segini Ngapain? Ya lu biasain aja sama audiens lu upload jam berapa Ya kalau lu mau audiens umum Indonesia Jam 6, jam 5 orang pulang kantor kika aja gitu Orang pulang sekolah Oh iya il gitu. ilmu nih Ilmu nih bener-bener Terus kalau misalnya gini Kan banyak youtuber sekarang kan hmm. Ada uh, punya akun terus ada beberapa konten-konten bahkan hmm. ada yang bikin kayak oh, gue kalau mau bikin konten ini YouTube channelnya yang ini aja deh gue buat lagi kalau ini gue bikin YouTube channel ini aja deh gitu nah kalau gue kan satu YouTube channel tapi programnya ada beberapa yes. gitu hmm. better yang mana sih sebenarnya gue Dua duanya sama aja oh ya yeah? tapi gue kasih tahu plus dan minusnya by system oke okay. nah ini nih gila <laughs> dia konsultasi gratis cuy mau gue <laughs> Iya, yeah, iya yeah, <laughs> benar. Dicatat anak-anak. <laughs> <laughs> jadi gini, uh, secara sistem YouTube itu, nah ini banyak orang salah. Uh, ini kita ngomong dari Instagram dulu ya. Hashtag horor, hashtag serem, hashtag pocong, hashtag ini segala macam. Udah nggak ngaruh. Nggak ngaruh lu mau kasih 25 hashtag juga nggak ngaruh. Nggak ngaruh yang bagaimana bagaimana. Ngaruh ketika ada orang emang iseng nyari hashtag pocong. Dan pastiin di, di, pada saat orang nyari hashtag pocong, lu paling atas. Bisa jadi lu ketiban sama konten kreator lain emang tiap hari bahas pocong. Iya. Yeah, Atau so. si pocong siapa? Pocong konten kreator tuh Arif gitu loh. Oh ya. Yeah, yeah. lalu sama Pocong yang konten kreator daripada Pocong yang serem gitu kan. Maksud gua adalah ya hashtag secara sistem. Kalau kita ngomongin sistem yang orang-orang sebut dengan algoritma, uh, udah nggak ngaruh hashtag untuk tiba-tiba ngebut view atau something. Gak. Kecuali emang lagi campaign. Jadi di hashtag itu dibeli sama brand or something. Dan ketika orang pakai itu ada boostingnya. Yeah. Inti itu kita ngomongin lain ya. again selama yang punya rumah punya, uh, bisa ngacak-ngacak sistem bisa aja gitu. Iya. Yes. Nah. Jadi, pas gue ngomongin hashtag adalah sebenarnya sosial media itu udah tahu itu video apa. Tanpa lu kasih hashtag, tanpa lu kasih judul, tanpa lu kasih caption. Dia udah tahu lu ngomongin horror. Dia udah tahu lu ngomongin fashion. Dia udah tahu lu ngomongin uh, gaming. Dia udah tahu lu ngomongin anime. Dia udah tahu lu adalah cewek seksi yang joget-joget. Mereka tahu sistem, bukan orang manual review. The system know. Ini tentang hmm. apa. Gitu loh. Jadi, uh, by category, video lu itu selama konsisten dengan kategori itu akan akan dipasarkan juga di kategori itu. Lu ngomong horor, ketika orang e, nontonin horor yang lain selain lu, mungkin lu akan direkomendasikan. Oke. Okay. Itulah kenapa biasanya orang konsisten sama satu kategori di channel YouTube atau di sosial media lainnya dan biasanya mereka pisah. Berarti apakah gue perlu pisah no? Belum tentu juga. Karena bisa jadi branding lu selain di horor lebih kuat di fadinya. Orang lebih suka nyari fadi di mana? Lagi di mana dia lagi ngapain dia? Jadi ketika dia lagi mau ngomongin horror kayak lagi mau ngomongin anime kayak orang bakal nyari fadinya hmm. gitu loh. Dan ketika lu mau ngomongin apapun juga terserah apa-apa orang akan tonton-tonton aja. Malah akan lebih susah ketika dipisah gitu loh. Tiba-tiba okay. ada channel namanya Fadi Cook misal gitu atau Fadi Football gitu. Ya orang akan questioning dulu lu siapa ya kok tiba-tiba mau football. Terus enggak kurang kurang suka segala macam. Berbeda dengan orang yang udah tahu Fadi dan tiba-tiba pelan-pelan lu mulai masukin kategori football gitu. Jadi ada plus minusnya dan ini kebijakan uh, lu sebagai yang punya channel atau ya. corporate atau brand gini cara diskusiin ya gitu loh. Gua kasih plus minusnya gitu. itu caranya. Oh, <laughs> loh. Jadi uh, ya ada plus minusnya iya, dan gak apa-apa. Uh, uh, maksudnya gini loh, Nggak selamanya uh, sosmed itu antara benar dan salah dalam konten. Kadang nyaman dan tidaknya. Uh, Aku ribet no channel login-login segala macam ganti-ganti salah upload atau aja. Fine. Gitu nggak masalah. Eh uh, tapi gue suka no rapi gitu ada yang fotografi, ada yang filmmaker, ada yang ini segala macem, ada Fadi Makeup, pada yeah, ini segala macem. esoknya juga, nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin ya, gue bikin konten di Fadi Scanner. Mungkin kalau Fadi Makeup dibikin channel <laughs> lagi ya. ya. Makeup nggak sih tuh? Ya nggak ya apa-apa gitu. Thumbnail sekarang nggak sih? Thumbnails, Thumbnail ngomong itu ya. Thumbnails ya. Kita ngomong mesti YouTube nih sebelum ke sosial media yang lain. Karena kalau misalnya gue perhatiin, hampir semua konten-konten kreator -konten yang udah ngomongin podcast yang viral, atau siapa diundang gitu kan ini gue pernah mengalami kestradilingan itu hmm? thumbnailnya harus ada warna merah ah. ada kuningnya abstrak tulisan terus fotonya adalah foto yang di screen capture terus di cropping duck gitu uh, itu oke okay. sedangkan dulu waktu gue bikin unseen awal gue bikin hmm. off frame awal gue bener-bener gue kayak gue mau desainnya jelek lu tau dong gue kayak idealisnya banget gitu bener. kan tapi ternyata katanya thumbnails itu sempet thumbnails lu karena apa itu tampilan yang dilihat pertama kali hmm. masih works sampai sekarang kalau kita ngomong YouTube works sangat works tapi gini nah eh kasih tulisan merah ya eno <laughs> <laughs> bening merah sih <laughs> jadi eh uh, kalau sosial media lain gak ya Makanya gue bilang banyak orang struggle uh, bagus-bagusin thumbnail di sosmed lain Kalau menurut gue sih, ya kalau lu mau it's okay Tapi sebenarnya buat gue gak ngaruh-ngaruh amat Nah ini lagi-lagi orang bilang, ah lu kan cuman uh, apa baca-baca algoritma Enggak men, kita juga di sosial media itu mesti paham dengan behavior penonton kita Nah kalau lu ngomongin TikTok sama Instagram Thumbnail gak penting, kenapa? Karena orang scrolling gak lihat thumbnail Iya, malah lu dengan adain thumbnail Bisa jadi itu malah mengganggu experience dia Eh ini nge-like atau apa gitu loh. Sekarang udah seperti itu. Kalau ngomong dulu era-era uh, Instagram awal-awal itu uh, mungkin oke okay, gitu loh. Tapi sekarang menurut gua Reels uh, TikTok udah nggak uh, ya kalau mau kita thumbnail buat memperbagus feeds karena orang nyamperin profil lu that's true tapi kalau misalnya buat the main itu uh, feeds buat gua mau dong Meanwhile YouTube sangat ngaruh. Thumbnail dan judul sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial, sangat-sangat mesti didahulukan bahkan sampai isi video sebelum isi video. Karena YouTube, kita ngomong YouTube ya bukan YouTube short YouTube itu by click Bukan by by scroll We choose what we want to watch hmm. YouTube Itu bedanya sama uh, Short short uh, Reels dan TikTok Berarti ini gue bisa dong kasih judul By Eno Bening hmm. Bagaimana caranya Satu juta views dalam satu hari Secara klik? Ya satu, Judulnya bisa gue kasih huh. klik gitu Tapi jangan lupa step keduanya Apa tuh? Apakah lu memberikan apa yang penonton mau penonton mau lihat tuh satu juta views wow. gue omongin nggak lo omongin nggak kalau enggak mereka akan close di let's say menit tiga, uh, detik 30, detik 15. dan itu akan berdampak ke sistem rekomendasi YouTube itu kayak ngasih kita nilai waktu kayak kuliah ini A B C oh kalau misalnya gue bohong nggak amanah nggak lu bohong YouTube nggak tahu lu bohong apa enggak nggak tahu YouTube cuma tahu penonton nonton apa enggak Penonton yang merasa dibohongi. Ini anjir video 25 menit katanya mau ngasih duit 20 juta giveaway tapi nggak dikasih-kasih. Hmm. Dia nonton skip-skip segala macam dan paling cuma 30 detik total nonton. YouTube bilang penonton tidak menonton video lu sampai habis. Dikasih nilai F. So ketika ada uh, orang nyari nyari giveaway Indonesia, duit Indonesia nggak bakal direkomendasikan. karena ini nilainya F. Jelek secara konten. Tidak akan direkomendasikan Serba salah juga dong kalau gue ngasih giveaway Kan banyak giveaway hunter tuh Ya makanya Kalau itu gue ngomongin konten giveaway gitu Atau gini lah Contoh lain misalnya uh, Fadi eh uh, Nemu uh, Nemu Setan uh, Beyblade gitu Muter dia <laughs> Kayak Gansi gitu Beyblade <laughs> gitu. so. Iya kan yeah. Tapi gak Lu bohong Lu bohong Gak ada selama video Orang kecewa Nontonin Orang kecewa Orang gak nonton sampai habis Orang Orang gak Gak dapetin itu ya audience kita nyebutnya audience retention saya turun hmm. sama YouTube semakin audience retention yang gak banyak semakin banyak orang nge-close video lu sebelum habis video lu dianggap jelek dan gak akan direkomendasikan ke konten-konten lu yang sesuai kategorinya contoh horror, contoh hmm. podcast gitu bahkan ke subscriber lu mungkin di subscribe lu, 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 orang subscribe lu tapi gak keluar di homepage karena gue udah kasih ke 100 subscriber setia si Fadi ya yang nonton sampai habis tapi video dia sama Eno nih cuma 5 detik orang nonton gak bakal munculin di youtube.com depan itu karena video lu jelek kata YouTube. Ke 100 penonton setia lu yang biasa nonton sampai habis nggak ditonton kata YouTube. Ya gua nggak mau kasih ke yang lebih. Karena ini karena ini bisnis platform. Nah, ini banyak orang enggak paham. Platform itu pengen sebisanya orang nggak pindah platform. Jadi nonton YouTube 24 jam nggak berhenti-berhenti. Jadi dia nggak bakal ngasih video-video yang bikin orang kecewa nonton YouTube atau kayak apaan sih sampah gitu. Makanya lu pada mungkin juga pernah ngerasain ketagihan nge-scrolling TikTok sampai habis. Yeah. karena dia akan selalu ngasih hal-hal yang membuat lu betah nonton. Yeah. Gak bakal dia ngasih tiba-tiba hal yang lu gak betah nonton. Karena untuk sukses di untuk sukses sebagai uh, aplikasi sosial media, dia harus bikin user stay longer, longer and longer. That's why dia nggak akan pernah ngasih video yang buat lu jelek. AI-nya gitu atau sistemnya gitu. Okay. Jadi, nah makanya YouTube, YouTube uh, tugas lu di thumbnail adalah bukan clickbait, tapi se appealing mungkin kalau gue bilangnya kalau gue bilangnya uh, clickable bahkan bukan clickbait kalau clickable ah itu kayak yeah. kata-kata yang lebih cocok gue lebih suka bilang clickable bukan clickbait kalau clickbait itu kan lu ngebait berarti lu bohong gitu. Iya, yeah, ada ada ne now, nuansa negatifnya gue biasanya bilang ke klien-klien gue kita bikin yang clickable yang membuat orang tertarik untuk mengklik. Hmm. Makanya gue lihat banyak orang ngotot sekarang pakai caps lock semua, pakai tanda seru 15 gitu, mm. apa itu segala macam ya dulu mungkin rame karena ngomonginnya drama, pertengkaran, peributan, daily vlog dan lain hal-hal yang mengesankan gitu tapi kalau misalnya ngomongin yang nggak itu nggak perlu, gue bilang kenapa gitu pelajarin audiens lu gitu, makanya nggak ada konten kreator apa yang istilahnya film-film uh, besar gitu film-film pendek yang lagi bagus-bagusnya gitu, viral film ini ada adegan gitunya <laughs> nggak ada karena penontonnya nggak nyari dan kayak mana nih pasti cari nggak ada, nggak ditonton gitu ngerti ya, sih jadi klik-able bukan klik B Yes, klik yeah. Dan di dalamnya beneran kita ngomongin itu Jadi penonton dapetin apa yang mereka pengen Dapetin yang mereka uh, harapkan setelah ngeklik Jadi ketika klik, mereka nonton sampai habis You dapet A Orang nyari Edo Bening keluar di, keluar di bawahnya uh -huh. Orang nyari Fadi keluar di bawahnya Orang nyari podcast, lu keluar di podcast ke subscriber lu, ke sebuah subscribe, notifikasinya keluar, keluar di homepage, dan lain-lain. Jadi buatlah video yang clickable dan membuat penonton tuh betah nonton sampai habis bahkan berulang-ulang that's why musik video selalu juara di YouTube sama video bocah apa ya video-video anak-anak <tuh> yeah, 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 yeah. karena bocil kan nonton terus tuh bocil kan membuat tuh nonton video yang sama sampai <tuh> 250 kali gitu iya yeah, beneran kan lo pernah sih anak kecil apa gue bikin konten gitu aja ya ya kalau lo mau milking adsense YouTube ya begitu iya <tuh> 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 Ya apa-apa oh, sih, kita kan untuk portfolio ya, lupa gue Nah, ya. objektif objektif, objektif. objektif lu apa, nah, lupa tunjukin ya. apa di Youtube Itu yang gue juga bilang kan gak, Kan tadi kan gue sempat kepikiran juga kayak Penonton gue kok gak banyak-banyak gitu Bahkan gue sempat kayak aneh aja gitu Kayak gue udah bikin konten menurut gue Menurut gue pribadi Kayak udah bagus deh bikin konten gitu Kayak gambarnya apa segala macam gue pikirin Walaupun audio gue sempat bermasalah ya. gitu ya Gue kayak terus tiba-tiba Gue minta sama anak-anak, YouTube short juga naikin deh hmm. Untuk biar bisa, apalagi sekarang itu mempermudah hmm. Dengan lo klik itu, lo bisa ngeliat video panjang uh, Ada, gue nggak tahu siapa Mungkin itu fans gue atau gimana Dia tuh nge-capture-capturein semua foto-foto gue yang gue posting di sosial media Instagram hmm? uh, Cuman foto doang Sama dari capture Ada berapa foto, 15 atau berapa belas foto Terus ditempel-tempel-tempel di edit Kasih lagu <laughs> yang nonton 300 ribu Kenapa ayo? Gua nggak tahu kenapa penonton gua udah gue bikinin ansin, gue bikinin fadil potretin, gue bikinin outframe. Uh, out frame Yang nonton nggak tembus terus Berarti. 100 ribu pun Berarti lagu itu lagi populer, satu mungkin Yang kedua gaya editing itu lagi populer Yang ketiga, jangan-jangan selama ini Ini nggak tahu ya, kalian yang koreksi sebagai tim Orang melihat Fadi tuh di, 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 di hal yang lain Orang mencari Fadi yang di situ, bukan yang di sini. Tapi itu fotonya foto campur loh. Foto gue main basket, foto gue lagi syuting apa, foto gue di Jadi kayak foto beda-beda beda. Ya, makanya lu mesti pelajarin itu. Lu mesti punya orang strat, orang analis, sosial media strat, sosial media analis yang melihat bahwa Bang, kayaknya lu cocok. Bugil deh pas podcast. Misal gitu loh. Kan gua kan gua analisa dia, gua belum analisa gitu. Yeah. Tapi jangan-jangan ternyata lu dinilai sebagai hot daddy jangan-jangan. Instead of uh, orang tua gitu, ngerti kalau. I don't know, gitu atau jangan-jangan uh, lu dilihatnya bukan sebagai uh, apa ya, kayak orang yang horror-horror tapi lebih kepada presenter yang di insert lu masih ini, masih kelihatan ganteng gitu loh oh. lu harusnya bikin konten tentang kegan apa, make, apa, uh, men's, men's breeding apa sih, men's apa, men's beauty, men's beauty, men's beauty. Aduh, enggak ya gue banget kan gua pakai sendal sama kayak lu gimana sih Wah, ya kan makanya ngerebutin gua tuh konten. Kayaknya gua bilang, itulah kita harus selalu recheck kita punya brand sama kita punya audience match enggak. Dan again, lu incarnya apa? Traffic atau enggak gitu loh. lebih saja lebih bisa aja. Lu bisa, bisa ngekat itu semua. Enggak, sorry ya teman-teman yang suka melihat gua sebagai om-om ganteng. Gua enggak mau dikenal sebagai itu. Gua mau dikenal sebagai mm -hmm. Fadi yang <laughs> ya gitu jadi agens itulah dinamikanya gitu loh lu tuh harus paham dulu mau mau gimana dan lu kayak lu nyaman begini gue nyaman lo oh, ini ya udah berdamai aja gue seneng gini apakah nggak bisa dikembangin bisa banyak hal yang menurut gue bisa kita improve gitu kayak audio kan sempat gue ya, uh, iya. gue kritik terbuka ya maksudnya ya, betul, dia betul. gitu bahwa audio lu di beberapa podcast tuh mendem banget dan hmm. itu menurut gue lebih krusial gue kan selalu bilang ke teman-teman gue ke klien gue lu beli audio mahal lu bagusin lu hire audio man yang lebih bagus daripada lu hire kameramen atau beli kamera yang mahal kurang bagus apa audio main gue nih <tuk> enggak, bukan-bukan itu tuh, oh gitu, speaker itu, waduh, <tuk> <tuk> jadi maksudnya adalah, eh uh, ini, nah ini lagi-lagi orang nggak lihat, kita ngomongin masalah audiens, kita ngomongin benar-benar manusia, manusia yeah. itu bisa tahan lihat sesuatu jelek, tapi nggak bisa tahan dengar sesuatu jelek, gitu. ya yeah, benar, secara biologis, nah, denger dikit panas bawaannya uh, yang jelek, yang ya, gitu. jelek jelek, melihat yang jelek, kita liatin terus malah jangan-jangan, ya, yeah. tapi ini serius audio kuping itu nggak kuat ngedengar secara 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 kita punya tubuh itu jelek atau nggak nyaman kita bisa lepas gambar kita mau podcastnya pakai handphone pun orang masih bisa nyaman terbukti dari bagaimana orang itu ngefoto-foto lo yang bagus ya kan diedit edit edit gitu gitu sampai mungkin lu kayak bangsat foto gue bagus bagus diginiin gitu kan Eh, pakai jedak jeduk Tapi king 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 Lagunya jedak king 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 makanya eh, makanya itu yang gue bilang kan makanya eh, kita mesti perhatiin itu juga tuh branding ini segala macam terus kita perhatiin behavior reason behavior nonton lu tuh gimana gitu loh tapi sudah pasti manusia eh bakal lebih memilih audio yang baik daripada visual yang baik hmm, okay. lebih baik visual jelek audio baik daripada audio jelek visual baik karena nggak tahan kuping pasti akan gitu lah lihat gambar itu bayangin deh lu lihat foto jelek lu masih mungkin eh ini kan frame bisa geser dikit iya. tapi lu kalo udah ngedenger suara kuang kueng ngetun udah iya. udah gak nyaman itu Bu iya pasti lu nyelamatin kesehatan kuping gitu mata kita nggak rusak ngeliat gambar jelek kuping rusak iya. suara jelek setuju 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 oke okay, kalo kalau misalnya itu kan tadi kita udah cerita tentang banyak tentang YouTube gitu yeah. ya dan kalau misalnya kita ngomongin sosial media lain itu juga banyak gitu ya kan ada Instagram ada TikTok X thread banyak apalagi ya, nah kan. lu sebagai seorang sosial media strategik gitu kan ini semua lu urusin ya YouTube dan Instagram dan segala macam klien gue mintanya apa kita diskusikan apa yang bagus di mana kita bikin gitu kayak contoh thread munculnya thread itu adalah bencana buat teman-teman yang bekerja di sosmed kayak gue gitu kayak sialan sialan nambah lagi iya ya, beneran. beneran gitu kayak makanya tapi kita... jujur uh, works nggak sih di thread Uh, nothing tulus. The thread udah nothing tulus aja. Uh, kayak ya udah lu posting aja yang selama ini posting di Twitter ke thread juga. Kalau mirroring, kalo, aja, mirroring iya. aja, nggak usah kerja capek-capek bikin yang khusus untuk thread kita bikin ini eh uh, so far sih nggak, nggak, pernah sampai ada yang kayak gitu ya di kita. Hmm. Uh, ya. Tapi metanya, uh, meta lagi. Meta. <laughs> habitnya Instagram sama TikTok udah beda dong. Oh beda banget, beda banget. Dulu bahkan ada yang siapa ya temen gue atau siapa gitu memposting oh kalau Instagram itu adalah untuk e, namanya etalase mm -hmm. jadi lu posting foto-foto lu yang bagus-bagus apa segala macam lu taruh di Instagram tapi kalau misalnya lu mau jualan lu mainlah di TikTok itu hmm. itu yang kayak gitu benar kayak gitu benar terutama di Indonesia ya di, uh, di, uh, secara uh, masyarakat kita itu uh, demen banget uh, banyak lihat Instagram itu bahkan gak hanya gambar atau etalase tapi juga mereka nggak suka ngelihat yang mereka nggak kenal sadar gak makanya lu nggak suka direkomendasin posos ini siapa ya gue nggak follow ini siapa ya gue nggak kenal gue mau lihat temen gue party gue mau lihat uh, temen gue baru melahirkan gue mau lihat uh, om gue lagi kemana gue mau lihat uh, mantan gue gimana lu nggak poin mantan nggak gue nggak pernah Gue lupa mantan gue siapa ya, yeah, oke okay. jadi uh, itu juga habit tuh yang gak sadar orang-orang sadarin. Jadi di Instagram tuh, ya, mereka pengen lihat apa yang bagus-bagus dan juga deket sama mereka. Sedangkan di TikTok, mereka mau di-surprise me. Itulah okay. kenapa mereka bisa impulsif buying bahasa gaulnya, karena mereka emang demen di surprise dan sistemnya emang ngebuat lu surprise di-for-you page gitu loh. Mm. Makanya, lu jarang sekali ngeliat yang lu follow, lu lihat yang lu belum follow gitu loh, orang. Uh, apa yang lu suka, apa yang lu selama ini tonton, apa yang selama ini lu betah tonton di tiktok akan keluar di for you page lu gitu, tanpa harus lu follow, di instagram juga seperti itu ya, tapi dia tarik ulur tuh instagram tuh gara-gara orang suka, orang gak suka dia mau mau jadi tiktok tapi gagal, akhirnya mereka bikin page untuk kayak gitu di, sendiri namanya di reels gitu, oh iya di reels, iya yeah, bener-bener, lu pernah inget gak orang protes kayak eh gue males main tiktok, gue main install isinya cewek-cewek joget pamer-pamerin tubuh gitu kan. Alah ini ya juga uh, jokes uh, 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 basi gitu. Kalau menurut gua, kalau lu udah scrolling lama main dan isinya itu aja, ya berarti lu suka nonton itu. TikTok tidak akan memberikan sesuatu yang Anda tidak suka. Bukan tidak suka adalah berarti Anda tidak nonton sampai habis itu kata yang lebih tepatnya. TikTok lu yuk Iya jadi kalau ada temen lo Tiktoknya dia begitu Ya berarti dia suka nonton itu Terus sama kemarin lo ikut apa Pencarian jodoh-jodoh itu <laughs> loh yang page ya page ada ada sembilan orang ya, Satu ya, bos ya. di atas uh. Dia ke gap Dia ke gap lagi ada di live itu uh. Ke gapnya sama ini bosnya <laughs> Lalu juga ngapain di situ? Nah, iya tapi gitu gak selamanya bener ya karena ada tiga ada tiga tambahan juga selain uh, yang lu suka interest lu, ada juga relasi. Jadi saling follow walaupun lu kontennya beda gitu. Kita lu ngomongin biasanya uh, fotografi, horor, uh, 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 gue biasanya ngomongin anime. Kalau kita saling follow, ketemu ketemu gitu. Jadi nah, akhirnya -akhir, Kita udah follow-follow udah akan nanti akan berubah nih. Oh enggak, enggak. Itu di itu di Instagram di Instagram enggak? Di TikTok, oh, TikTok kalau di TikTok gitu. Oh, nah. di TikTok yang terakhir adalah demografi. Eh oh, sorry uh, demografi ya. Jadi misalnya lagi rame di daerah sini di Jakselnya ada apa? Jadi misalnya kecelakaan atau ada apa? Atau emang lagi ada sesuatu yang trending dan alay rame bakal keluar juga. Oh, gitu. Tapi pasti masih lebih banyak interest yaitu apa yang lu suka. Lu uh, suka di Jepangan gak? Kayak bener-bener cinta banget sama Jepang? Gak, gak, terlalu ya? Wah, gua gue tuh pengen banget ke Jepang bro. Tapi lu kayak ngikutin banget gak kayak animenya semuanya nggak kan? Oh nggak semua. Gua lu tau nggak? Gua kenapa gue suka One Piece? Karena kan dari nggak sengaja. <laughs> <laughs> jujur kayak Covid, Covid. Enggak, enggak, enggak Covid. Baru ini oh, oh, berarti. Bulan, Mei. Buset, ngebut lu berarti. Mei gua baru nonton. Baru ngebut tuh. Eh, Mei itu belum keluar yang seribu belum. Dia gear 5 dulu kan. Belum, belum. Nah. Gua tuh nonton dengan sengaja gara-gara keluar di Netflix awalnya. Ah. Bukan yang ini ya, bukan yang live action ya. Hmm. Gua tuh selalu setiap tidur itu harus nonton, satu episode satu episode. Ah, maksud gua adalah ah, gue cari film atau series yang garing. Yang penting tuh ada suara karena kuping gue terlalu sensitif. Hmm. Gue tidur, kalau gue nggak pakai suara orang buka gerbang di sono, gue bisa dengar. Ah, dan okay. itu mengganggu tidur gue. Hmm. Gitu, walaupun gue sebenarnya kalau udah tidur susah dibangunin. Gitu. <laughs> Tapi tips tip ya kalau ini tips tip, udah susah gitu. Maksud hmm. gue, ya udah gue mendingan nonton film yang garing. Akhirnya gue bilang ah One Piece. Gue sempet kayak underestimate kayak ini manusia karet, yang ini jago pedang, yang ini kok rusak yang ini kok, <laughs> yang ini bentuknya begini, ini mukanya, ini badan kepala semua kayak. Sedangkan gue tuh dulu suka banget Dragon Ball. Oh ya Dragon Ball, Dragon Ball generasi yeah. kita emang Dragon Ball. Dragon Ball kayak uh, terus ada siapa itu Chin Mi itu siapa ya Kung Fu Boy. Kung Fu Boy, gue baca detektif Conan, gue baca <laughs> jurus permuk tulang. Iya, <laughs> uh, iya <laughs> <Yaya, laughs> iya, <cik, laughs> itu keren banget. <-keren. laughs> Wah gitu kan. Nah tapi gue suka tuh Dragon Ball tuh sampai gue nggak bosen kayak gue udah tamat sampai komik 42. Kadang misalnya gue udah naik kelas berapa, terus gue main lagi ke tempat nih ke tempat kakaknya dia gue baca lagi baca tuh, lagi. nomor 1 Mereka. sampai 42 lagi, kayak gitu, maksudnya suka gitu nah gue nonton lah One Piece, udahlah nonton aja ya, garing nih pasti tidur tiba-tiba so, melek satu season <laughs> ya ya, memang cara penularannya begitu memang kayak, hah? apa ini? <laughs> tidur, tidur, tidur gue akhirnya minum, uh, apa namanya, uh, vitamin tidur sih apa? melatonin Eh, gue tidur Besok hari gue penasaran gue nonton dalam keadaan sadar habis satu season lagi gila bagus ya kata gue nonton lagi terus yang gue nggak sadar adalah pas gue nonton gue ketawa pas gue nonton gue maksudnya gue nggak nangis tapi kayak berkaca-kaca gue kayak ini uh. apa sih kata gue akhirnya gue selesai waktu itu awal-awal itu di Netflix itu cuma keluar uh, 10 season hmm. berarti sampai mana tuh kira-kira 100 100 sampai 130 episode di pulau mana terakhir tuh Wah itu gue yang lupa. <laughs> Lalu, musuhnya musinya musuhnya yang mana yang mana? Hmm. belum ketemu si itu sih. Padang pasir gak? Oh iya iya iya. Nah, padang pasir. Padang pasir. Padang pasir. Alabasta, uh, alabasta uh. yang si krokodil. Krokodil. Nah baru sampai situ. Terus gue bilang kayak ke sekarang, Ren, abang udah nonton nih sampai episode gini, bang itu kan One Piece belum selesai. Hm, enggak. Udah beres. <laughs> <laughs> Dia Netflix sudah beres. Udah gak ada lagi episode baru. Bro. Iya gak ada lagi. Bang, itu tuh temen aku dari SD yang sekarang belum selesai. Wait, 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 SD. Emang hmm, episode berapa? Iya, dia tuh nonton gini, gini, gini. Sekarang tuh udah episode ntar ya aku tanya dulu. Seribu mau ke gear lima. Yeah. Jadi satu episode sebelum gear lima. Hah? Yeah. Huh? Gua <laughs> bagi linknya dong. bilang <laughs> gitu. Itu selama tiga bulan. Boker. gua nonton. Di mobil gua nonton make up gue nonton, jeda iklan gue lagi syuting gue nonton, jeda meeting gue nonton, pokoknya setiap ada jeda gue nonton. Tiga bulan kurang lah. Kekebut deh sekarang. Gue telat dua minggu. Jadi Gear 5 udah keluar dua minggu, gue nggak mau loncat. Anjir itu lu. <laughs> lu, istilah, istilah kita itu speed run, dong gak lu? Ngebut gitu, ngebut banget. Istilah. Iya, dan... Cing, bagus banget sih ya ternyata. <laughs> Kayak, nggak tahu kenapa mungkin untuk gue kayak kartun Jepang tuh nggak tahu ya gue nggak semua ya yang gue yang gue baca dan gue tonton kan Naruto juga hmm. gue nonton Doraemon nggak sih kayak cuman sepintas-pintas doang Doraemon karena kan Doraemon udah ada waktu itu di TV kan gue ngelihat anime-anime itu kayak mungkin karena relate sama gue kali ya atau entah anime itu kah yang mempengaruhi gue kayak gue termasuk orang yang kawan gue kalau lu udah lu udah temen gue nih apa pun terjadi sama lu gue akan pasang badan dan gue mengaplikasikannya ketika gue pernah punya beberapa temen kayak ketika lu lagi susah lu tahu lu udah datang ke siapa ke gue gue akan terbuka ketika lu lagi susah kalau lu lagi seneng lu lupa sama gue nggak apa-apa tapi minimal lu ingat kalau lu lagi susah lu ada gue itu dari dulu zaman gue SMA kelas 3 sampai kuliah gue punya prinsip kayak gitu itu yang kita sebut anime gue banget mungkin kali ya. ya emang kayak gitu anime itu mesti lu relate banget man gak mungkin lu suka sama yang Dragon Ball lu suka karena kecil aja kan gitu nanti ya sih masa kecil lu ada kartunya itu si. sedangkan di One Piece akhirnya lu menemukan yang gue banget yang relate sama gue banget tapi tadi emang emang One Piece itu korot ceritanya adalah tentang nakama tentang setia kawan sampai mati gitu loh dan setia kawannya bukan cuma nongkrong doang gitu sampai yeah. hidup dan mati dan ketika lu ceritain tadi lu kalau susah datang ke gua lu seneng gak bahkan gak apa-apa gitu itu One Piece gitu loh Ketika lu berteman tanpa syarat Dan tanpa batas Di One Piece Menyajikan itu Dan lu relate sama hal itu Dan memang Emang itu kekuatan One Piece The Nakama power kita bilang ya Nakama itu. Nakama Nah itu gue istilah-istilah gitu Gue belum ngerti pak. Pak. Aku, Karena Ya kan misalnya gue juga uh, Di film gitu kan Gue kayak ngeliat Kayak anjing ini cerita kok Bisa dibuat naik turun Sedih ketawa Even cerita yang Kan sambil nyari kru kan uh. Even yang cerita Chopper aja gue bisa sedih loh Ya iya kan Karena dia menerima Makhluk yang bukan manusia Terus gua udah kayak, gitu Kalau Chopper lagi Misalnya kayak ah, Gue gak mau dipuji gue Kayak gitu-gitu Kayak anjing gue gak kayaknya parah banget Kayak ini apa karakter yang macam apa gitu kan apa sih gitu paham gue paham itu itu sensasi anime memang seperti itu men lu lu dan dan kadang orang nggak sadar kalau lu mungkin juga nggak sadar gitu kalau itu align sama masa lalu lu experience lu dalam hidup lu digambarkan dalam situ dan seromantis itu memang masa lalu lu sama mungkin pertemanan lu sama mungkin orang-orang yang pernah dekat sama lu gitu dan mungkin apa sekarang karena value itu benar-benar adalah value yang lu pegang dalam hidup lu dan itu adalah value yang ditawarkan sama One Piece makanya lu bisa bilang ini anime gua banget oh. karena orang suka sama anime tuh kadang bukan animasinya, bukan apa. Iya, itu dia, aneh gitu. Tapi itu gua bangetnya gitu. Oh, ini gua banget animasi One Piece tuh jelek men kalau lo sadar kalau bandingin sama nanti gua kasih tau apa beberapa list anime gitu mungkin malah anime yang visualnya bagus lo akan bilang gano ya bagus tapi kayak ya gua nggak nggak bakal sampai nontonin gitu yeah, yeah. ini bahkan kayak misalnya gini kan pemenuh utamanya Luffy pasti kan Heeh. ya kan dia bagaimana setia kawannya apa segala macem dia kapten segala macem hmm. tapi kalau dari struktur lu punya ya walaupun ya uh, hmm. si gomu gomu itu yang powerful powerful banget pas sudah gear 5 bahwa oh ternyata dia itu 800 tahun yang lalu hmm. itu tuh uh, apa titisan nikah Ya itu nikah-nikah itu kan. Wah ini berarti emang keren banget. Cuman kan berantemnya bercanda kan, oh, no. gitu. Sedangkan gue termasuk orang yang kalau berantem serius. Zoro banget gue sukanya. Ya ya itu itu banyak terjadi di banyak orang. Gitu tapi kalau untuk setiap kawan kocak ya, Luffy. Tapi, tapi memang jiwa lu tuh sebenarnya Luffy men jiwanya tuh Luffy sebenarnya, uh, Luffy kan berantemnya bercanda tapi ada momen seriusnya juga cuman melihat kekerenan gitu loh, maksudnya bagaimana seorang pria ya orang pasti akan re ke Zoro yeah. bukan ke Luffy karena yeah. Zoro dia uh, ya itu uh, banyak orang memproyeksikan image mau jadi cowok seperti apa banyak orang pasti lebih milih untuk jadi Zoro daripada Luffy, tapi ya juga sih Luffy yeah. kan kalah sama Nami ya <sukur> ya, tapi kan itu kan lu juga sering <sukur> relate dik sama Luffy. Nah, iya makanya gua bilang jangan-jangan lu emang itu gitu loh. <sukur> kayak gua lihat, lu kan leader di sini. Tapi lu kayak Luffy gitu loh. Lu dibantu sama nakama-nakama lu Gitu kan? Yang lebih <sukur> Eh <Hey>, Jinbei. <sukur> Jinbei oh Jinbei. <sukur> sama nakama-nakama. Eh masukin gitu. nanti ya. Gitu. <sukur> sama nakama-nakama lu yang lebih ngerti tentang hal ini hal itu <sukur> <sukur> gitu. Tapi lu janji sama mereka semua gue emang bego, gue emang tolol Tapi kalau lo kena masalah, gue pasang badan. Itu lo kan? Ya. Yeah. Gue nggak ngerti peta. Gue jadi bajak laut juga nekat. Tapi tolong bantu gue ya, gue nggak ngerti peta. Tapi kalau ada yang nyolek lo, lo bilang gue kasih tau mukanya yang mana, abis. Itu lo men. Keren. Memang cara berantemnya beda. Iya. Yeah. Cara berantem. dan Zoro pun juga sama kan? Gitu. Loh. Zoro bilang, Luffy bilang siapa yang mesti gue bunuh, selesai. Iya. Yeah. Oh, sama satu lagi itu bagian yang pas ketemu si Kuma Kumar Yang dia bilang Lo kan Sluvi mau dibunuh terus hmm. tuh sama si Kuma ya kan Terus tiba-tiba Jangan bunuh kapten gue hmm. Serang gue aja Lo mau ngerasain Wah oh, itu hancur sih Ya dikasih kan Dikasih lo mau tau rasa penyakitnya sakit, ya, ya. Kan, Ini kayak gini rasanya Hancur itu keren oh. sih Kayak Itu adalah momen sakral untuk Zoro kan uh. gue sedih men Karena itu yang mungkin pernah terjadi sama lo Gue pernah ngorbanin sesuatu Tapi gua gak, orang gak perlu tau Ya kan Pasti ada Gak mungkin Gak mungkin gak ada. Itu pasti pernah terjadi sama hidup lu, men. Karena kalau enggak, orang bakal bilang, oh ya Zoro keren. Bukan yang kayak deep inside in your heart something detek gitu, pasti ada. Dan lu lihat di situ bagaimana ya ternyata yang gue lakuin benar orang nggak perlu tahu kenapa. Itu lebih enak daripada orang perlu tahu kan. Makanya pas dia disamperin Sanji kan, woi oh, lu kenapa? Gal -gal, gak nggak ada apa-apa. Tapi berdarah di mana-mana dan lu mau mati. Dia. Jadi itu pasti pernah terjadi sama lu. Kalau nggak lu nggak akan nganggap itu sesuatu yang spesial, men. Orang akan biasa aja. Gila ya, anime bisa segokil itu sih Iya, eksplorasi tentang nakamanya itu penting Dan orang yang pernah dan bisa menakamakan dirinya Baru bisa ngerasain detak jantung-detak jantung pas lu nonton Padahal ini kartun Iya gitu. Ayolah mulai Ya, mulai Eh, lu ke okay. Ui ya? Ke Sahabat Pengaruh gak sih kayak misalnya lu juga memang suka dengan alur ceritanya Apalagi kan lu juga filmmaker juga kan no? Eh, gue bingung ya bingung Atau ada yang sama juga kayak gua ada relate sama lu juga Selama gua nongkrong, selama gua menjadi wibu Itu kor eh, wibu bentar gue lupa artinya apa ya? Wibu ya orang yang uh, suka di Jepangan Oh iya oke okay. Tapi kalau kita mau bahas sejarahnya wibu itu kataan Tapi memang gue uh, gua sama teman-teman tuh emang gak, gua gak mau bilang yang berjuang keras gimana ya Tapi gue pengen ngebiasain Dulu tuh kata wibu dipakai buat ngatain suka anime lu wibu gitu kan pecundang dulu orang keren mah kayak lu men main basket ya kan jalan-jalan foto kalau di sekolahan gitu loh orang nonton kartun mah pecundang korban bully Hah? Oh. makanya dikatain wibu Gue wibu Buat, gua nonton kartun banget dari dulu enggak maksudnya tapi gak <laughs> tapi kita kita sekarang tapi gitu cowok keren main basket ya dong bukan nonton kartun bukan main warnet Iya, iya sih. Makanya wibu itu kataan dulu. Dan kalau dari uh, internet slang itu wanna be, wanna Japanese wibu gitu ngeledek gitu. Tapi entah kenapa ya, gue sama beberapa teman-teman tuh pengen nggak gue nggak bilang perjuangan ya, tapi kayak iseng aja gitu membiasakan. Gue nggak mau bilang perjuangan, membiasakan kata wibu itu menjadi di uh, dibalik maknanya dari kanotasi yang negatif, pecundang jelek, jadi lu suka Jepang dan ya udah mau gimana lu katain aja gue wibu, emang gue wibu gitu. Dan sampai sekarang gue juga kaget, gue juga nggak tahu tiba-tiba masuk KBB, wibu udah orang yang menyukai di Jepang kalau masalah definisinya. Cek aja. Terkeluarin screenshot aja gue gak gue lupa definisinya apa. Eh, keluarin. Jadi makanya gue seneng orang-orang sekarang udah bilang ya gue wibu gitu. Dan hmm? bangga. Dan bangga. Dulu engrasi gue orang wibu mah di dicek-cekin. Anjing Hanya wibu lo gitu kayak kayak dikata-katain apa segala macem. Nora apa nonton anime masih bocah gitu. Udah banyak kata-kataan lainnya. Tapi sekarang ya semua orang kayaknya udah jadi wibu. <laughs> iya. Gitu. Gue gue nggak tahu ya. Cuman gue belum pernah sih datang ke acara. Oh, sekali lu mesti datang, Mat. Ajakin gue lah. Datang aja ya Gue gak tau yang mana yang bagus Bagus-bagus semua Ya paling mesti siapin Apa Wangian uh, Apa minyak Minyak kayu putih ya Berbau Nah itu dia tuh <laughs> Itu dia tuh Feeling <laughs> juga ke situ ya Iya yeah, itu emang Emang problem besar tuh dunia wibuan Gue pun ngatain gitu Kayak lu ke event pakai parfum Kayak ganti baju kayak, Tapi banyak dari mereka yang Lagi-lagi ya, Oh ya gue bilang ini kan culture, culture pecundang Pecundang mana mikirin Kayak gue kan pecundang Gue gak mikirin lu juga Bisa kayak, Gak mikirin fashion Gak mikirin penampilan Gak mikirin kesehatan tubuh Dan bagaimana lain-lain Tapi gak tahu kenapa ya Apa mungkin ke karena kemarin pas gue lagi di US kali ya hmm? Jadi kan gue lagi makan hmm? tuh Di mall Terus udah gitu ada abis bubaran hmm? Nah mereka itu ada yang pakai kok Ada gak sih di video kita? yang cosplay, pake, cosplay. cosplay cosplay itu jatuhnya wibu juga gak sih mereka? Ya mereka taunya wibu wips kalau di luar sana bilangnya. Ya gitu jadi kayak ada yang pakai Zoro, Dragon Ball, mm -hmm. ada pakai Frieza, Piccolo macam-macam gitu. dari kon biasanya itu dari. Iya maksud gue adalah gue tidak merasakan mereka bau maaf nih bau ketek Ya, ya apa, apa karena mungkin usum anjing usum lagi? <laughs> A apa karena musimnya dingin kali saat sana jadi tidak menyengat gitu? Mungkin juga tapi gue paling paling ngerasa di Indonesia tapi gue pernah ngobrol sama teman gue yang di Jepang katanya Eh, oke, okay, gue waktu itu ke event yang di Singapura nggak bau. Emang eh, benar sih, gue ke Singapura waktu itu ada event Wibu juga yang paling besar, kalau nggak salah, nggak bau sama sekali, wangi semua. Uh, iya, para serupanya, para serupa pecundangnya banyak tapi nggak bau berarti bisa dong habit? bisa, tapi emang orang Indonesia aja banyak wibu-wibu ini yang gak ngerti tentang bau badan mereka biasa dikucilkan di, dan dibully, jadi ya gak, gak ngerti gimana cara self-improve dan lain-lain yeah. mudah-mudahan ini para wibu juga pada nonton uh, video ini ya iya, kami peduli dengan keteknya, kenapa? Uh, ketika ketek luang nih gak <laughs> abis ini masuk nih sponsor nih iya, ketik, kayak kan, uh, gitu, kayak lu wangi, enak main acara aja jadi kayak kan gak nyaman gitu ya, lagi acara gitu, uh, apalagi uh, banyak tengah Pelang lengannya iya bang gitu. masa tau itu kenapa ini lagi-lagi uh, kalau -lagi culture wibunya gitu biasanya datang event tuh pakai jaket naik motor oh iya bener asal kan? dan ini Jakarta cuy Jakarta ya boleh tabek lah gitu kan panasnya kayak gini turun-turun dari motor udah nggak ganti baju nggak apa itu kan ini kan udah waduk nih di sini <laughs> anjir waduk nih kan airnya air air asid nih udah asid tau gak lo udah itu kan jalan-jalan keliling-keliling dia gerah tuh dibuka di dibuka dikit sama dia jebret <laughs> Keluarlah tuh aroma, nggak sadar karena kan ya manusia wajar nggak sadar sama bau badannya sendiri pasti gitu loh. Yang makanya gue selalu coba untuk bilangin orang-orang, wah ya lu bau ganti baju lah kalau ke event sesimpel itu, bak. pakailah deodoran gitu loh. Orang bisa ko? bisa dong bisa bisa orang ibu aja akhirnya jadi banyak udah banyak jadi nah. lah. Wibu kata Wibu aja jadi uh, maknanya positif sekarang. Uh, uh, ya ya lah, nggak ngeledek lagi lah. Iya, berarti kita bisa campaign juga dong. Oh ya, so. seorang Wibu atau mau cosplay, kalau bisa jangan bau. Bahkan gue sama teman-teman gue sekarang ada campaign namanya wibugar Wibu Bugar. Jadi hmm. Wibu ngejim, brotot. Uh, kita mau jadi kayak Zoro, kita mau jadi kayak All Might, kita mau jadi kayak Luffy, kita mau jadi kayak. Oh, kalau uh, Luffy karet gimana? Kau <laughs> ngerendam di air minyak gitu? <laughs> ya minimal apa? Uh, jadi apa ya kita jangan nonton doang tapi coba kita uh, proyeksikan image itu dan kita coba kejar gitu loh gua, gua pun juga ikutan ya kita nge-gym gitu kita wah gua kalau misalnya itu kalau nggak Zoro kayak Son Goku kayaknya nah iya gitu loh kejar, latihan pakai gitu. baju berat gitu loh banget tuh dan lainnya tren akhirnya rame akhirnya orang-orang bikin hashtag Wibugar di ini untuk ngasih tahu kita hari ini nge-gym kita ini segala macam ya ada yang jatuh ada yang berhasil tapi ya setidaknya ya memang kita mau ramaikan gitu. Ayo kita ini yuk uh, sehat, ngejar sehat uh, karena kita wibu gitu. <laughs> karena anime yang kita tonton karakter-karakter yang kita suka badannya sebagus itu bro. Gitu. Ya, kita kejar lah. Masa lu nontonnya tiduran terus gitu. Sekarang bangun gua push up barbelan, segala macam. Gua pun begitu. Gua nonton tuh sambil kadang-kadang sambil treadmill. Nah, kayak gitu. Gak apa-apa lu. -apa. Ya udah daripada lu capek apa? nonton anime sambil duduk, treadmillan yeah. gitu kan sambil jogging di GBK tinggal mutar doang. Iya, gitu. yeah, tapi paling enak emang sambil ngemil sih. Iya, <laughs> <laughs> memang memang setuju. <laughs> ya makanya gitu kan, kultur sebelumnya wibu ngemil, tiduran, gletakan. Ya jadinya ya gitu. Gua dulu berat gua 120 puluh, terus jadi 120an. 120an gua dulu. Ini udah turun jauh dong lu. Tapi prosesnya enam tahun nih gue gym gitu gue ini kesehatan juga dan kayak gue pengen deh punya badan kayak kayak ini kayak anime anime gitu kayak bagus. Anime yang paling lu suka? Uh, anime yang masih gue suka, yang paling gue suka sampai sekarang buku No Hero Academia. Itu apa tuh? Itu anime tentang eh uh, jadi di sebuah masyarakat sekarang itu tiba-tiba kayak lu tau X Men nggak? Tiba-tiba orang punya kekuatan Gen tapi mutasi, mutasi mutan mutan, mutan, kan. mutan tapi di sini bukan dibilangnya mutan dibilangnya quirk jadi punya kekuatan lah evolusi manusia untuk punya kekuatan nah kalau di X-Men kan tentang acceptance kan bagaimana orang yang punya mutan ini bisa diterima hmm. di masyarakat kalau ini udah diterima di masyarakat malah kebalikannya orang-orang tuh banyak banyak banget yang udah punya kekuatan bahkan civilian biasa gitu loh and one day ada seorang anak out of nowhere uh, dia terlambat evolusinya gue nggak punya kekuatan tapi gue punya impian untuk jadi superhero Kayak orang-orang yang punya kekuatan itu Ini pemberan utamanya pemberantan utamanya You have nothing But you want to be everything okay. Literary zero to hero Lu gak punya kekuatan Literary gak ada kekuatan Orang-orang tuh ada yang bisa nyemburin api Ada yang bisa munculin listrik Ada yang bisa anti gravitasi Ada yang bisa bikin sesuatu meledak Lu gak ada And physically lu gak, gak kuat juga gitu loh Tapi dia punya impian One day I wanna be a hero I want be a hero, gitu dan uh, kalau One Piece kan lo tau ya, bapaknya siapa, ibunya yeah. ini dia pri uh, the privilege line, gitu loh ah. jalur darah biru lah, bahasanya gitu Goku juga kan, bapaknya siapa, yeah. gitu, ada darah birunya dia bener-bener civilian biasa single mother malah, diurus sama mamanya doang, bapaknya tahu tau mana. terus sih pengen punya kekuatan sampai akhirnya uh, one day, ada pahlawan nomor satu di Jepang pada saat itu namanya All Might, itu karakter favorit gue ya kayak semacam ngelihat dia gitu, terus kayak, eh gue pengen jadi hero bisa nggak? kata dia nggak bisa, dulu jadi polisi aja. bahkan apa digituin? sedih aja? Sedih, ya? sedih dong, sedih banget. gue nangis sih itu kayak anjir. bayangin lu ketemu, you meet your I, idol. So, so. ini si karakter utamanya anak kecil, anak kecil, ketemu sama hero nomor satu yang jadi idolanya, and ketika lu ketemu idolanya, dong, impian lu dibunuh. kayak, uh, lu realistis, lu nggak punya kekuatan, gimana? Udah abis seriesnya. Ya gila gitu, belum belum belum. Belum juga. Belum masih jalan. Dan akhirnya udah episode berapa? Aduh lupa gua. Tapi ada Netflix lu nonton aja. Berhasil meracuni orang untuk menonton anime biasanya langsung lagi nih. Itu kalau gua itu yang paling relate buat kalau orang-orang kan biasanya kan One Piece gitu ya. Kalau buat gua itu yang relate sama gua oh。yang ada di gua yang menurut gua ini anime gua banget. Oh gitu. Ya nantar, makanya kita lihat aja di nonton <sl> <intake> <Electrictable> yang di situ dan bayangku, ya. gue masuk akal juga sih ketika hmm. dia bilang kayak mungkin ada kerelatan lu sama hmm. lu di ya itu. gitu dan kalau ya, gue lihat kan. sih gitu kalau udah bayangin dia itu korban bully di sekolah selalu dibully karena dia nggak punya kekuatan dia asing dia orang-orang punya kekuatan kok lu nggak punya dia dibully dia dihabisin dia diremehin dan kalau di anime atau di film-film dulu -film, sering nonton film yang barat juga biasanya kan orang-orang anak kecil yang dibully dikasih kekuatan tiba-tiba kan ya kayak gitu kalau dia nggak Oh itu di Disney tuh yang begitu. Oh, di Disney kayak gitu kan dikasih kekuatan. Dia enggak langsung dikasih kekuatan. Lo mau dapat kekuatan gua, nge-gym sono. Waktu lu 9 bulan coba lu ini badan lu. Kalau badan lu enggak jadi, lu enggak dapat kekuatan gue Disuruh nge-gym usaha. Iya, kerja keras kerja keras. Gitu lo. Lu nge-gym lu ini, lu angkat beban lu, coba bersihin pantai sampai berhasil. Dan akhirnya pahlawan yang nomor satu itu bilang, "Kalau lu bisa buktiin lu ini, lu bisa dapetin kekuatan gue Gue kasih kekuatan." Emang jadi dikasih gitu pahlawan pahlawan nomor satu itu punya kekuatan yang spesial bahwa kekuatannya bisa diberikan tapi buat orang yang mampu menampung kekuatan tersebut dia krempeng maksudnya kan kalau maksudnya Spiderman gitu lu di laba laba berotot yeah. ini nggak, lu buktiin dulu badan lu bisa jadi lu bisa ini kalau enggak ya lu enggak bakal dapet kekuatan gua digituin ya. dan setelah dapat kekuatan lu mau tahu apa yang terjadi badannya hancur karena nggak bisa nampung karena nggak bisa nampung Wah anjing drama lagi. Jadi gak selesai. Kalau Spider-Man <tuk> stop stop di situ. Oh, <tuk> jangan 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 terusin. Gua gua, gua nontonnya channel. <tuk> <tuk> gua gue episode 1, episode 2 selalu nonton ini aku. Berapa episode? Gua lupa men. Eh uh, udah udah 7 season. 7 <tuk> <Tujuh> season. <tuk> season. Well, walaupun menurut gua animenya agak mundur kualitas uh, animasinya, tapi gua kalau lagi enggak masalah gua anaknya suka ngapain an story, cerita. story. Oke. Okay. gue anaknya Oke, aman, aman, aman. Tapi gue kan gue pertama kali ngeremehin One Piece juga gambarnya nggak jelas nih. Iya, iya, iya. Karena gue sudah tersajikan dengan Kung Fu Boy, Dragon Ball, Golden Boy. Eh, Golden Boy nggak sih? Anime nggak sih? Golden Boy, anime nggak? Bokep nggak sih? Tapi maksudnya Bokep anime Iya, kagak tahu gue kayak don. boleh siapa yang ngasih kode gue waktu itu? Kagak dikasih nonton gue. Gak, bokep anjir iya iya sih ya? Bokep anjir Wah anjir, namanya Jaki tuh temen gue yang ngasih komik gitu Tolong jawab Jaki. Iya. Yeah. <laughs> Wah, parah yang punya nama Jaki. Iya, user gue juga Jaki. nah <laughs> itu, jadi eh uh, 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 gue kalau gue lagi down banget, gue pasti nonton episode satu episode dua untuk nangis, untuk ngeluarin emosi gue. Karena ya kita mungkin lu sampai kita susah untuk nangis. Yeah. Gua Gue atau lu susah, lu susah, susah banget. Sehingga lu mencari, mesti cari media untuk ngeluarin emosi lu Nah kalau misalnya gue lagi down banget Media yang gue pake gue nonton episode episode satu. Gue udah tau jalan ceritanya Tapi setiap gue dengerin narasinya, musiknya ceritanya gue udah tahu gue nangis itu episode satu episode dua itu kayak wah ini hidup gue nih anjing gitu oke gue gue nonton lebih <laughs> sih oke kita kembali ke topik sedikit oh, iya, nih, kita ya kita udah kita, ah, kita jawab, ngomongin sekarang oh, ini oh, banyak oh. banget yang lagi uh, viral no? eh, kan banyak film. orang yang pengen aduh gua pengen viral apa segala macem pandangan lu tentang viral apalagi dulu kan sekarang seorang <laughs> ya itu yang tadi gue bilang sosial media strategik yeah, yeah. apakah semua klien lu minta no pengen dong produk kita no pengen dong ini segala macam kita pengen viral mereka kayak gitu gak? kalau lu ngomong sebelum covid ya ya banget mereka pengen apa apa viral mereka pengen apa apa rame ya gak apa apa gue bisa tapi budget lu berapa hmm. nah itu kan mereka suka kayak -kaya begitu mereka pengen viral tapi uh, mereka nggak rela budget viral maunya budget iklan gitu loh ngerti gak lo sedangkan viral oh, ada itu ada budget viral juga ada budget viral and I know how and so many people know how gitu loh problemnya adalah viral viral yang dia pengen bukan viral pakai budget viral karena kebetulan Oh iya iya, iya. viral iya, iya, paham, paham. viral karena kebetulan ya ya lu mesti kebetulan terus dong gitu loh nah e, memang e, itu adalah racunnya gitu loh kayak apa ah, pengen rame pengen traffic segala macam dan maaf maaf banyak banget orang yang kadang tuh nggak ngerti gitu kayak mereka pengen viral aja tapi nggak tahu lu viral buat apa hmm. gitu loh misalnya kayak eh gua pengen produk gua viral dong ya bisa gitu tapi nanti nggak ngaruh nggak ngaruh ke sales gimana gitu. Ya. Yeah. Kadang orang kan mikirnya yang penting viral tapi kalau nggak ada yang beli gimana? Gue sampai sekarang selalu bahas ada influencer yang mereka punya followers kayak 3 juta something. Yeah. Dia bikin baju merchandise, ya, dua uh, tiga lusin satu pun nggak ada yang beli. Itu itu sampai diteliti sama orang studi studi marketing. jutaan followers men tapi nggak ada yang beli satu baju dia. Ya karena dia ngincernya viral, bukan ngincar audiens yang siap, ready membeli produk-produk dia. Oke. Okay. Kalau viral doang lain loh gitu loh Apakah viral pasti ngaruh ke sales? Udah pasti dibandingkan nggak viral. Yeah, yeah, yeah. Tapi apakah viral saja adalah objektifnya dan tidak peduli sama sales? Ya, bu bisa. Yeah. Tapi kalau lu berpikir, no, viral adalah salah satu salah satu teknik untuk gue bisa menyentuh penjualan yang oke. Okay. Salah satu. Oh. Apakah gue perlu viral apa enggak? Ayo kita bedah dulu produk lo apa, branding hmm. lo apa, tujuan lo untuk apa, barang lo apa. Mas, lu, sekarang gini deh. Ferrari dari viral nggak? Enggak. Ya ngapain dia nyari viral gitu loh Pembesar oh, payudara mungkin Ya itu butuh yeah. gitu loh Terus kayak ya apalagi Bugatti, Lamborghini gitu Kayak yang gak semua gitu lu vetong gitu Ngapain dia nyari viral gitu loh berarti gak sih? Gak, gak semua jalan menuju sales itu adalah viral yeah. Salah satunya yes viral Tapi semenjak mereka akhirnya mungkin belajar dari covid Karena mungkin belajar dari hmm. uh, apa crash market dan lain-lain Atau mungkin akhirnya mereka mau lebih mendengar ya, yang atas-atas itu Ya akhirnya mereka sadar gitu kayak kita nggak cari viral, kita cari akhirnya branding, kita akhirnya cari engagement. Kita akhirnya kayak gini juga nih. Ini juga problem terbesarnya ya, banyak orang itu mikir sosial media itu adalah marketing gratis. Padahal dulu ya. Long time ago, 2010-an. Sekarang sosial media Wah, anjir 2010, 2015 gua baru main Instagram. Iya kan? Marketing gratis dulu ya. Kalau ngomongin market, kenapa marketing gratis tuh no? dulu marketing itu pasti bayar paid promote di uh, TV jadi yeah. jadi iklan, mm -hmm. lu taro majalah, lu taro ya, konvensional lah pasti lu pernah mainin konvensional yeah. kan gitu ya itu lu marketing apapun itu pasti bayar. Social media kan kayak tinggal upload you cost nothing back then yes sekarang sesuai skripsi gue yang gue bikin social media itu adalah udah the whole new world jadi bukan cuman marketing lu lu ngomongin soal branding di situ Yeah. lu ngomongin soal customer service di situ, gimana yeah. lu reach sama lu punya uh, customer, lu ngomongin soal uh, community di situ, gimana lu membuat komunitas, lu bahkan juga ngomongin masalah news and media di situ, ini udah dunia baru yang nggak bisa lu lihat cuman buat marketing, 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 jualan, 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 ini udah dunia baru dan seluruh aspek dari sorry seluruh nilai uh, uh, lu punya company, lu punya brand, lu punya personality itu dia representasikan di internet. Jadi itu bukan marketing doang. Oke. Okay. Everything tentang lu sekarang. Karena masyarakat sekarang sudah adanya di sosial media. Ini gue nggak tahu ya. Ini gue gue sotoy. Silakan koreksi gue kalau ada salah. Dana kampanye politik paling banyak wow. di sosial media bukan di spanduk kamu brosur lagi. Why? Sekarang. Iya. Kenapa nggak? Gue pikir. Gue pikir. Gue hmm. pikir. Kan gini. Lu billboard nyewanya mahal. Oke, okay, masih mahal. Well. Spanduk nyetak, aduh pasti, hmm. belum bambunya, belum orang-orangnya segala macam lu bayar dan tadinya menurut gua sebelum lu ngomong itu beberapa detik yang lalu gua pikir enggak kok sekarang sosial media itu tetap uh, sarana uh, marketing yang paling murah menurut hmm. gua. Ya, memang, memang. Hmm. Tapi kenapa lu bilang mahal? Karena it's not about marketing anymore. It's all about branding, hmm. ngomongin komunitas, bentuk opini orang, mencoba memujuk orang untuk ganti opininya berusaha untuk orang ngikut uh, lu punya visi misi berusaha untuk meng, apa ya mengklarifikasi meng klarifikasi ganti perspektif tentang ini mengkonfirmasi informasi tentang ini ngobrol Rich orang sekarang kita lebih Rich orang lewat internet It's it this is the change in the Society yang banyak orang tuh nggak sadar gitu loh internet itu udah dunianya bukan lagi semacam dunia lain doang ngerti kalau yeah. kayak kayak Maaf ya, gue pakai istilah dunia dunia uh, uh, apa ya mistis gitu. Yeah. Dunia mistis kan lu nggak bisa go to the mistis world, ngerti gak lo? Yeah. And brandingin diri lu sebagai halo uh, para setan saya Fadi gitu. Yeah. Itu dunia lain. Social media itu udah dunia kita sekarang. Udah nyampur, udah tabrakan sama dunia kita sekarang. Gue reach lu nggak dengan ketok rumah lo halo Fadi ya. Gue reach lu via Instagram because you are there. Hmm. Gue mau kenal lo, gue pasti kepoin Instagram lu Bukan gue kepoin lu kerja di mana atau lu lagi syuting di mana. Iya. Yeah. What you give in Instagram itu branding lu, itulah Fadi yang lu pengen orang-orang tahu tentang lu. Sesimpel kayak anak zaman sekarang ada PDKT pengen deket sama cewek sama cowok dicari Instagram ya bukan dicari anak siapa. Dulu zaman lu pernah sih? iya kan zaman ii, lu dulu. Rumahnya di mana? Anak siapa? Ii. Itu penting banget tuh. Ya kan anak siapa? kalau misalnya bapaknya -bapak polisi udah pasti nyerah dulu iya, kita tuh di komplek mana itu iya. kalau di komplek ini pasti dia begini iya. ya kan di, di jalan ini pasti dia begini iya, anak iya. SMA mana dia SMA betul, ini betul betul zaman sekarang IG-nya apa itu yang paling penting. Eh, tapi gue bingung ya anak-anak zaman sekarang nih yang Gen Z gitu ya hmm. kenapa suka fotonya tuh apa tuh kak suka... Oh itu berarti nggak sih another another discourses lagi tuh Gen Z itu generasi yang lahir dengan internet sudah terbiasa di masyarakat huh? mereka pengen uh, punya ini gue ngobrol sama teman-teman-teman yang marketing juga waktu itu uh, Gen Z itu punya semacam tabiat to be different always have to be unique karena kenapa mereka bersentuhan nama dunia dari lahir kita bersentuhan nama dunia ketika kita punya akses internet dan itu di umur kita yang udah belasan iya belasan, belasan mereka dari lahir so de they discover everything pada saat mereka muda. Ngerti gak lo? Kita tahunya yeah. taunya dari TV. Di, kalau di TV nggak nyiarin anime, kita nggak bakal tahu ada kartun Jepang. Iya. Yeah. Kita taunya ya uh, yang ada di TV gitu loh. Infotainment, drama, sinetron. Yeah. Mereka dari mereka sudah bisa membaca, mereka tahu ada namanya Taylor Swift. Mereka tahu bahkan bahkan mereka bisa akses ada namanya mungkin I, I don't know koplo Jerman gitu, ya yeah, kan? Atau mereka bisa nyari uh, apa uh, 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 apa uh, Cameron Pop gitu. Yeah ya kan? Kita tahu K-pop, jangan jangan udah ada kamerun pop gitu. Ngerti enggak? Mereka discover itu so day, they... terlalu banyak ngerti gak sih lu uh, uh, reference terlalu banyak idea which is good which is bisa juga bad gitu. Yeah. That's why mereka selalu punya style unik dan berbeda dan kayak semacam tuntutan untuk be different dari yang lain dari peersnya Zaman kita dulu kita semua maunya pakai jadi Goku gitu, rambut di spikin Belum pernah. Iya <laughs> kan? Zaman-zaman ada wax

tersayang betasanya selesai saya karena semara. karena referensi kita popnya cuma itu, referensi pop kita cuma itu. sekarang banyak ya. sekarang uniqueness itu everything udah jadi kayak tuntutan karena lu selalu melihat orang dengan gaya referensi pop culture, referensi hobi dan segala eh, macam iya. yang beda, udah banyak banget, udah 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 rame banget dan akhirnya, yang kalau nanya kenapa sih fotonya suka kayak estetik gitu segala macam, mereka udah mencari referensinya, oh Instagram yang gue suka kayak gini, gue akan viral ini eh ini gue mirip sama sebelah guni, lah. gua nih males ah gue pengen beda gitu dan lain-lain karena mereka lahir buka mata mengerti membaca mereka langsung akses dunia kita telat yeah. kita tahunya ya itu kita tahunya Toming duluan karena Toming di TV yeah. kita tahunya pas ya ungu pada saat itu kita nontonin MTV di TV oh gitu mereka ya udah nonton aku, lu bahkan mungkin kalau lu iseng gitu ya nanya tetangga atau anak-anak lu atau siapa gitu ya kayak ini siapa ya? ya ada aja di ternyata terkenal gitu kita nggak tahu <laughs> ya juga jadi perasaan se uh, se kan se nah. se sekarang tuh kayak pengen berusaha un unik unik kayak. dan itu yang kelihatan mereka pengen unik mereka nggak mau titik harus begini harus ikutin kultur ini mereka mau unik mereka mau cari sendiri mereka mau uh, cari yang beda cari yang selalu apa ya ya mencoba yang hal yang seru-seruan gitu di era kita dulu ya kita apa yang ada di majalah apa yang ada di tv kita coba kita coba gitu kan jadi apa wah ada musik metal wah ada musik disco ada musik ini wah ada tarian ini wah ada film ini gitu makanya kan gue lahir eh makanya eh, cita-cita gue pada saat itu nggak jauh-jauh dari filmmaker karena gue taunya pop culture filmmaker hmm. gitu loh film menonton bioskop gitu sampai kalau bukan gue nggak discover YouTube yaudah, gue gak ya udah gue nggak di sini ya benar setuju setuju eh tapi sedikit tadi tentang uh, kampanye nih ya kan waduh sedikit sedikit kan udah yang bahas tadi kan iya kampanye ya. ya kan sekarang itu banyak yang menggunakan sosial media dan bahkan lu ngerasa bahwa budget untuk sosial media saat berkampanye itu lebih besar dibandingkan yang konvensional mm. billboard lah apa spanduk mm. dan segala macam gitu kan bahwa berarti ada strategi khusus dong ada apa aja sih kiat-kiat berkampanye yang baik <gabuk> ada pertanyaan loh gua halus ini bro Gue udah nolak dua orang nih untuk gua kam bantuin kampanye <laughs> nomor berapa <tuk> 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 ya yeah. Ya pokoknya nolak aja lah. Enggak, gue nggak ganti anti sama orangnya, tapi lebih ke syarat-syarat dia yang nggak dia penuhin. Itu DP di depan yang banyak. Wow. Kenapa? Oh, iya. uh, Kalau mau tahu jawabannya, tanya, tanya suka tukang tukang sablon dah gitu aja. Ya <tuk> benar. Yeah, tanya aja tukang sablon kenapa ya dah gitu. Uh, akhirnya gue tolak. Bukan karena gue nggak suka atau gue ada beef gitu, enggak. Lebih kepada ada syarat yang tidak dipenuhi. Yeah. Terus uh, apa sih strateginya? Kenapa ini segala macam? Uh, strategi khususnya adalah yang gua lihat ini eh uh, kan lu bisa ngebaca nih hmm. itu adalah kadang mereka lupa audiensnya siapa. Kenapa mereka buang budget banyak di internet? Itu yang kadang gua lihat. Kok kadang gue suka pengen-pengen gatel gitu. Kok tim kampanye lu begini? Kadang-kadang ya yeah, seriusan deh. Itu kayak kan ini ini yang maksudnya kayak gini loh. Uh, <tuh>. ini anak muda. Anak muda ini udah tahu tentang tren, tentang pop culture, tentang apa yang viral, tentang apa yang ini gitu loh gak usah diusik harusnya gak usah ikut-ikutan harusnya lu cari apa yang mereka harapkan dari lu hmm. bukan malah apa yang lagi anak-anak muda bikin ngerti gak poin gue lu lu kasih apa yang anak muda tungguin dari lu bukan lu ikut-ikut apa yang lagi rame dilakuin anak muda ngerti gak gitu loh oke okay. itu beda nah hmm. kalau menurut gue di sosmed mereka malah ikut-ikut padahal uh, mereka nyari apa yang anak muda, apa mereka harusnya ngelakuin yang mana nih yang ini katanya bisa begini um, 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 mereka se gimana dan bagaimana gitu. Terus kedua komunikasinya. Komunikasi, oke, okay, yang kedua. Lu sadar gak sih ada istilahnya kayak apaan sih komunikasi so asik. Bayangin nih kayak kayak kita datang ke anak SMA terus bilang, "Woi, coy, apa kabar, Bro?" Anak sma bakal kayak, "What the fuck? cringe banget gitu. Hmm. Yang apa ini orang tua gitu." Nah, itu kadang suka dilakuin juga tuh kayak gaya bahasa komunikasinya yang menurut gua hmm. kenapa harus begini ya gua mempertanyakan gitu padahal uh, tetap jadi diri lu aja gitu jangan hmm. jadi so muda gitu tapi ada yang memang disengaja dilucuin dan itu buat gua oke okay, yeah. gitu tapi kalau, ada yang iya yeah, kalau konsepnya nah, gitu, konsepnya emang dilucuin kalau ini konsepnya pengen relate tapi jatuhnya lu nggak relate tapi sorry let itu hmm. ada tag gitu lagi-lagi masalah komunikasi bahasa sih dan lu sadar apa yang lagi-lagi nah, gua tanya bakal tanya lu tim lu nih mau ngincer sosmed nih buat ngincer yang umur berapa Ya udah pasti yang muda dong. Iya betul. Yang orang tua kan dia ya, lu bayang ya, kan hampir katanya kalau nggak salah pemilih baru tuh 40 persen. Iya ya. Ya, gitu. Ya, Masa anak muda gitu. Berarti lu pakai bahas bukan Mau masuk tuh ke situ lagi. Bukan pakai <laughs> bukan pakai bahasa mereka. Kertiga poin gua, bukan pakai bahasa mereka, tapi pahami apa yang mereka harapkan dari lu. Itu loh di sosmed. Kerti gak sih. Kayak apa yang penonton Fadi harapkan dari konten-konten podcastnya. gak? Ya. Bukan lu tiba-tiba ngikutin mereka. Kalau hmm. kalau lu ngikut tadi kan itu lu bahas loh. Kalau lu ikut-ikutin yang rame udah lu bikin foto-fotonya terus dikasih lagu apa aja-aja. Selesai. Tapi goal selu, iya. tidak tercapai. Betul, betul. Itu cara gampang berpikirnya. Itu sih menurut gue yang mungkin kurang tepat berkali-kali gue lihat gitu. Wah, ini perang-perang kampanye seru ya berarti ya. Seru, gue kadang lihat ada juga yang gue puji karena emang wah gila ini bagus banget strateginya. Ada lah gitu siapa nomor nomor tujuh puluh tujuh gitu nggak <laughs> tahu lah nomor gak mau lah gue sebut pokoknya ada gua menurut gue ini patut dipuji ini patut dikritik habis-habisan karena kayak ah gitu serius serius gitu jadi gue nggak bilang semuanya jelek ada yang menurut gue bahkan gue kagum bener-bener sampai -bener kaget gue aja nggak kepikiran lo bikin kayak gini menurut gue ini wow ini ide yang luar biasa dieksekusi dengan tim yang menurut gue profesional ya. yang ini kayak em um, udah ketinggalan deh zaman kayak gini menurut eh pakai cara ini gitu menurut gua. Oke. Okay. Paslon 99 lah itu. Paslon sembilan. Enak bening.